<tuh> ya, baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.30 Acara akan kami mulai. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Maaf. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas Bu, clear, sudah jelas. <laughs> Baik. <San> <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita hari ini. dari orang Oke. Uh, mohon untuk di mute uh, mikrofonnya. Oke. Okay. Uh, Pertama-tama uh, perkenalkan saya Sri Supatmi moderator untuk kegiatan hari ini. <coughs> uh, alhamdulillah uh, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan eh, kebaikan hingga hari ini kita eh, dapat melaksanakan kegiatan eh, webinar eh, integritas data berbasis eh, blockchain. <tuh> Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pascasarjana eh, yaitu eh, Dr. Amawah Diniwati, Dr. DR selamat datang Ibu. Kemudian eh, yang saya hormati juga eh, pembicara kasih, kita, hari... <laughs> ya. pembicara kita hari ini eh, yaitu yang pertama Pak Irawan Afrianto STMT. Selamat pagi Pak Irawan. Selamat pagi Bu Sri. Ya, dan kemudian eh, yang saya hormati juga eh, Pak Dr. Yefri Handoko Putra MT. Selamat, selamat kelakuan, pagi. Selamat pagi Pak Yef. Yang, Dan gitu? yang, yang saya hormati juga seluruh peserta yang hadir pada uh, hari ini, <tuh> uh, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya bacakan uh, apa, jadwal atau kegiatan yang akan kita mulai selama kurang lebih uh, dua atau tiga jam ke depan, yaitu uh, yang pertama nanti adalah sambutan pembuka dari dekan fakultas pasca sarjana unikom yaitu dari ibu dr rahmawati diniwati dokteranda msi kemudian dilanjutkan dengan doa sesi foto dan berikutnya adalah sesi yang pertama yaitu pak irawan afrianto yang akan memaparkan mengenai integritas data berbasis blockchain setelah itu Tanya jawab di sesi yang pertama, kemudian di sesi yang kedua, ini ada uh, Dr. Yefri Handoko Putra MT yang akan uh, berbicara mengenai tren pasar dan prediksi jaringan perdagangan NFT berdasarkan uh, vis, uh, fitur visual. Kemudian tanya jawab untuk sesi yang kedua, dan yang terakhir adalah uh, penutup. <tuh> Baiklah eh, tadi adalah eh, kegiatan atau agenda untuk hari ini. Yang pertama dilanjutkan dengan sambutan oleh eh, Ibu Dekan Fakultas Pascasarjana yaitu Ibu Dr. Rahmawati Dr. And MSi kami persilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Sri Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bapak Irawan Afrianto STMT, terima kasih Pak Irawan sudah berkenan jadi narasumber. Ya, sami -sami. Terima kasih juga Pak Dr. Jeffrey Handoko Putra MT yang juga telah menjadi narasumber. Sama Bu. Terima kasih juga Ibu Sri Supatmi PhD yang juga sekaligus menjadi dirapel ya moderator dan MC <SILENCIO> <SILENCIO> ya. dan juga terima kasih ini dari Daily News yang akan meliput acara ini di Agung Nugraha dari pihak Humas dan para peserta webinar yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih, uh, para semuanya yang telah hadir dan bergabung dalam acara webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan ke Allah SWT. Kita bisa bertemu secara virtual. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkah Allah SWT. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang digagas hmm. oleh program studi Magister Sistem Informasi, yang kali ini juga uh, sekaligus ketua program studi, yaitu Pak Dr. Jeffrey, yang nanti juga akan menjadi narasumber dan beliau juga ketua program studi, dan kegiat, uh, sebagai informasi, para peserta di Fakultas Pascasarjana kita ada uh, tiga magister dan ada satu program doktor, yaitu program doktornya kita ada program doktor ilmu manajemen yang saat, saat ini sudah berdiri dan bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke program jenjang doktor, kami ada pendaftaran terakhir pada hari ini, pada hari ini dan pada hari Jumat nanti akan diadakan tes secara online, yaitu tes TPA dan hari Sabtunya nanti akan ada wawancara untuk tes tahap keduanya gitu ya. Jadi bagi yang akan berencana ingin studi S3 di dokter ilmu manajemen. Kemudian kita juga ada tiga program studi di pasca sarjana yaitu ada program studi magister sistem informasi, magister manajemen dan magister desain. Nah, kegiatan ini merupakan digagas dari program studi magister sistem informasi terkait dengan perkembangan zaman saat ini adalah tentang teknologi dan basis data dan ini merupakan satu hal yang penting dalam sebuah sistem informasi dalam menghadapi dunia 5.0 yang semakin banyak kompetitor persaingan dan bagaimana kita bisa menghadapi hal tersebut dan itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia kerja Dunia perusahaan, organisasi, bisnis, karena eh, basis data, integrasi dengan teknologi itu merupakan hal yang sangat penting. Eh, untuk itu, saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar integritas data berbasis teknologi blockchain secara resmi dibuka. Terima kasih, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu untuk sambutan pembukanya. Kami lanjutkan untuk anggota berikutnya adalah sebelum kita mulai kegiatan ini dan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. berdoa selesai. Sebelum kegiatan ini kita mulai, Bapak Ibu, apa, mohon izin saya untuk mengambil dokumentasi hari ini. Mohon kiranya untuk membuka kamera dari masing Bapak Ibu semuanya. Ya. Bagi yang belum on-cam, mohon untuk on-cam sebentar. <tuh> Pak Irawan ini nggak kelihatan Pak Irawan? <tuh> Sudah on-cam, Pak? Hadir. Hadir, on ya on-cam. Hadir, ya. Bu Rahma sudah ya. Sudah Bu Sri. Oke. Okay. Sebentar. Ini ada empat uh, page untuk uh, apa? Yang pertama kita senyum dulu ya Bapak Ibu, senyum yang lebar semuanya agar uh, apa? kita bisa apa, bersemangat untuk hari ini. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Ya, slide berikutnya, maaf. Satu, dua, tiga. Ada lagi sebentar, dua lagi. Satu, dua, tiga satu lagi satu dua tiga simbol kita bapak ibu u ya <tuh> u untuk unikom oke saya ambil ya bapak ibu gambarnya sambil senyum satu dua tiga oke sebentar yang lain juga satu, dua, tiga. Oke, okay. satu lagi nih, Bapak Ibu semuanya, semangat untuk kegiatan hari ini. <laughs> Oke, okay, sebentar ya, saya ini dulu. Oke, okay. satu, dua, tiga. Oke, okay, sebentar. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Sebentar. Oke, okay, selesai, Bapak, Ibu. Terima kasih untuk uh, apa? koordinasinya dalam sesi foto hari ini. Oke, kita mulai untuk agenda yang berikutnya, <tuh> yaitu uh, sesi pertama. Uh, pematerinya adalah Bapak Irawan Aprianto MT. Saya sharekan dulu uh, CV beliau. Apakah kelihatan ini Bapak Ibu CV-nya Bapak Irawan Afrianto? Terlihat bu. Terlihat ya. Oke. Okay. Uh. Untuk uh, pemateri kita atau narasumber kita hari ini adalah yang pertama Bapak Irawan Afrianto, STMT. Beliau uh, dosen di program studi teknik informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Uh, beliau akan uh, berbicara mengenai integritas data berbasis blockchain. Namun sebelum itu saya bacakan CV beliau. <tuh> yang pertama adalah uh, pendidikan beliau S1 Teknik Informatika Unikom, kemudian S2-nya di Magister Teknik Elektro, dan sekarang sedang menempuh studi S3 di program studi ilmu komputer di IPB University. Kemudian bidang kalian beliau adalah sistem multimedia, keamanan cyber, aplikasi web dan mobile, dan sistem berbasis blockchain. Aktivitas profesional beliau sebagai trainer proposal penelitian, kemudian publikasi juga, konsultan AT dan information system, dan beliau juga direktur utama PT Sentra Bisnis Unicom atau SBU. Asosiasi profesi beliau adalah Apticom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer, dan uh, ke aktivitas akademik beliau selain uh, apa menempuh studi S3 di ilmu komputer juga uh, sekarang masih um, mengajar di uh, teknik informatika Unikom. <tuh> Adapun penelitian beliau uh, yang apa mendapatkan hibah dan penelitian dari Dikti ya Pak Irawan ya karena di sini eh, apa, Pak Irawan ini eh, apa, masternya penelitian dan PKM di Unikom, jadi sudah beberapa kali mendapatkan hibah-hibah penelitian dari Dikti dan PKM juga. Beberapa penelitiannya diantaranya adalah sistem terapi mandiri, zoophobia menggunakan metode terapi graduated exposure dan augmented reality, kemudian pengukuran dan evaluasi keamanan informasi menggunakan indeks kami, Uh, kemudian ada Simonawang sistem monitoring aset Kodam 3 Siliwangi berbasis geospasial juga sistem uh, e-dokumen dengan otentikasi tanda tangan digital dan yang terakhir adalah model rekognisi hasil pembelajaran kampus merdeka berbasis blockchain. Nah, uh, ini adalah CV dari Pak Irawan Afrianto. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, eh, silakan Pak Irawan Afrianto untuk eh, melakukan eh, apa pemaparan materinya selama kurang lebih 50 menit dan nanti disambung dengan tanya jawab dari para peserta. Untuk eh, Pak Irawan Afrianto STMT kami persilahkan. <tuh> Baik, terima kasih Bu Sri Supatmi. Mohon izin untuk sharing uh, slide saya. Aman, Pak. Oke, apakah sudah terlihat uh, slide-nya, Bu? Teman-teman uh, semua, Bapak Ibu. Baik, terima ya. kasih. Ye. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pasca Sarjana Unikom yang telah apa namanya berkenan untuk uh, sharing begitu ya. Saya memaparkan uh, terkait dengan penelitian saya juga, gitu ya, mengenai teknologi blockchain. Terima kasih kepada Bu Dekan, Oke. Dr. Rahma, kemudian juga ya. Pak Dr. Jadi, sama-sama Pak Irawan. Oke ya. Bu, terima kasih juga kepada guru-guru kami saya lihat tadi ada yang dari UGM, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian teman-teman di IPB University, hatur nuhun support -nya. Beberapa teman di Aptikom Jabar juga ada, juga teman-teman dari UTM Malaysia sepertinya juga ikut hadir pada kegiatan hari ini termasuk juga teman-teman dan mahasiswa di lingkungan Universitas Komputer Indonesia. Mohon izin untuk memaparkan begitu terkait dengan tema hari ini. Yaitu mengenai integritas data berbasis blockchain. Ya, tadi mungkin sudah disounding juga oleh e, Ibu Sri. Begitu, jadi saya Irawana Frianto. Saat ini bekerja sebagai e, dosen di e, program studi Teknik Informatika, kemudian untuk e, Jafung saya, lektor Kepala. Tadi juga sudah disebutkan bahwa S1 saya di Teknik Informatika Unikom, kemudian S2-nya di Teknik Elektro ITB, kelompok ilmunya di Teknologi Informasi, kemudian sekarang sedang berjuang dan mohon doanya untuk bisa menyelesaikan program doktoral di Ilmu Komputer IPB University. Adapun pengalaman pekerjaan saya, saya pernah menjadi dosen kemahasiswaan di FUNICOM, kemudian juga menjadi pengelola jurnalnya, kemudian juga pernah menjadi ketua program studi dan sekarang aktif menjadi beberapa reviewer di jurnal uh, InfoCom. Beberapa penelitian tadi sudah disebutkan ya alhamdulillah mulai dari tahun 2012 hingga 2021. Ini masih diizinkan untuk bisa mendapatkan hibah dari pemerintah maupun hibah dari Pihak universitas, kira-kira uh, itu uh, sedikit dari apa yang bisa saya sampaikan. Baik, nah, sebelum kita masuk ke blockchain-nya, tentunya kita ingin sepakat dulu, apa sih sebenarnya uh, cerita mengenai uh, integritas data atau data integrity ini? Beberapa sumber, beberapa ahli ini mendefinisikan bahwa... Ada yang mengatakan data itu adalah sebuah asuransi gitu ya, e, sebuah e, informasi digital yang tidak bisa dikor, e, dikorupsi dan kemudian diakses dan dimodifikasi hanya oleh orang-orang tertentu. Ini dari Pak Stephen J. Bigelow. Kemudian ada juga yang menyatakan ini dari Pak Chris Ebruk begitu bahwa data integrity itu artinya adalah data yang akurat. Kemudian, konsistensi, ya, konsisten, valid, kemudian di setiap tahapan uh, life cycle-nya. Kemudian, kalau ibu Catherine Kut ini mengatakan bahwa data integrity itu adalah terkait akurasi, kemudian kelengkapannya, dan kualitinya pada saat di uh, maintain ataupun saat dikelola. Nah, dari sini sebenarnya ada satu hal kemudian yang menarik terkait dengan kenapa kita membutuhkan data yang sifatnya terintegrasi, bahwa kalau datanya terintegrasi ini memudahkan dalam proses uh, recoverability-nya, kemudian kemudahan dalam pencariannya, nah kemudian juga terkait dengan ketertelusurannya, ya origin-nya, kemudian masalah konektivitasnya, nah hal-hal inilah yang sebenarnya itu secara lingkungan dan secara uh, apa ya uh, karakter dari teknologi blockchain mengcover hal-hal tersebut. Nah, kenapa kemudian teknologi blockchain bisa mengcover cerita data integrity ini nanti akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Baik, jadi pada presentasi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kenapa blockchain itu dapat menjaga integritas data ya di lingkungan sistem kita. Akan saya mulai dari cerita 8 teknologi yang mendrive revolusi industri 4.0, kemudian ada blockchain milestones-nya, kemudian blockchain secara definisi, cara kerja dari blockchain sendiri, kemudian kalau kita ingin menggunakan blockchain, kira-kira ilmu apa saja yang... Sekiranya diperlukan, begitu ya, untuk menjadi fondasinya. Kemudian, ada komponen-komponen teknologi blockchain-nya, keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan teknologi blockchain, karakteristiknya, arsitekturnya. Kemudian, ada cerita mengenai konsensus. Ya, ini merupakan hal yang unik juga, begitu ya, dalam sebuah sistem berbasis komputer. Kita eh, mengenal istilah konsensus, kemudian ada transaksinya. Kemudian, ini juga yang muncul di teknologi blockchain yang disebut dengan smart contract, kemudian bagaimana cara kita mengembangkannya use case dan ditutup dengan challenge-nya atau tantangan-tantangan apa yang bisa kita kembangkan di lingkungan blockchain ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa eh, beberapa ahli mendefinisikan terdapat delapan teknologi yang kemudian mendrive terjadinya revolusi industri 4.0. Di antaranya adalah adanya kecerdasan buatan, kemudian ada robotika, kemudian ada internet of thing, kemudian blockchain, kemudian teknologi 3D printing, teknologi UAV atau drone, virtual reality, dan augmented reality. Jadi ah, mungkin beberapa ahli mendefinisikannya berbeda-beda, tapi saya ambil dari satu, salah satu sumber, bahwa blockchain juga merupakan bagian dari sebuah revolusi industri. Intinya, karena blockchain ini bisa mendisrupsi, mendisrap. gitu ya, ya kasarnya malah itu cerita merusak, begitu ya, tapi merusak dalam tatanan yang baik, begitu ya, menghasilkan sesuatu sistem yang nantinya akan lebih eh, transparan, lebih eh, tertelusur, dan juga lebih terpercaya dilihat dari milestone-nya sendiri sebenarnya konsep dari uh, blockchain ini ya tidak dimulai dari uh, Satoshi Nakamoto sebenarnya tapi karena memang background dari blockchain ini adalah komputasi terdistribusi di mana konsep itu sudah muncul di tahun 1900-an. Baru kemudian di tahun 2008 nah ini ada uh, seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto itu kemudian memperkenalkan konsep gitu pembayaran yang tanpa melalui pihak ketiga ya nah itu kemudian muncul teknologi yang dia ya, boleh katakan mengguncang dunia begitu dengan teknologi bitcoinnya kalau kita katakan bitcoin itu adalah sebuah aplikasi yang sebenarnya berjalan di atas lingkungan teknologi blockchainnya tapi karena yang kemudian terkenal bitcoinnya maka blockchainnya jadi tidak terdengar begitu kira-kira itu muncul di tahun 2008. Tahun 2011 sampai 2013 bermunculan setelah Bitcoin kemudian muncul berbagai perkembangan terkait dengan transaksi di lingkungan blockchain 1.0 yaitu perkembangan yang paling banyak adalah perkembangan di mata uang digital yang disebut atau dikenal dengan uang kripto ya karena di sini kemudian muncul berbagai macam hal yang terkait dengan uh, uang kripto ya yang digadang-gadang nantinya akan menggantikan uang yang ada saat ini. Kemudian di tahun 2013 hingga 2015, teknologi blockchain berkembang ke arah yang lebih luas lagi. Karena pada waktu tersebut muncul teknologi bernama smart contract yang diperkenalkan di blockchain 2.0. Dengan adanya smart contract ini Blockchain kemudian merambah ke banyak uh, studi kasus begitu ya tidak hanya untuk masalah transaksi keuangan ataupun pembayaran. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2015 hingga 2017 ini sudah mulai muncul uh, karakteristik blockchain ada yang sifatnya uh, publik, kemudian juga ada yang konsorsium dan sudah ada yang sifatnya private blockchain. Di tahun 2018-2019, blockchain sudah sampai ke tahapan 3.0, di mana aplikasi-aplikasi yang dibangun sudah berbasis decentralized app. Kemudian 2020 hingga saat ini kita mengenal dengan istilah blockchain 4.0, di mana teknologi blockchain saat ini sudah bisa diintegrasikan dengan teknologi lainnya seperti big data, AI, IoT, maupun teknologi lainnya untuk pengembangan bisnis yang uh, lebih luas lagi. <tuh> Secara definisi blockchain itu apa? Ya, kalau boleh dikatakan uh, blockchain itu adalah sebuah buku besar atau master ledger di mana setiap catatannya itu kemudian disimpan dalam bentuk ledger atau dalam bentuk catatan dan dikirimkan atau disimpan ke dalam database yang sifatnya desentralisasi. Kemudian data transaksinya itu keunikannya adalah dicatat dalam bentuk blok, kemudian saling bersambung menjadi sebuah, rantai yang kemudian itu mengikat satu data dengan data yang lainnya. Nah, ini perbedaan begitu ya teknologi yang ada saat ini hingga ke teknologi yang digunakan oleh blockchain. Ya, pada saat ini ya boleh dikatakan teknologi itu selalu berubah-ubah gitu ya. Ada saatnya kita menggunakan mekanisme sentralisasi, kemudian berpindah ke desentralisasi kemudian sentralisasi, desentralisasi, dan seterusnya. Nah, pada teknologi blockchain, ledger atau catatannya itu kemudian dibuat atau dikirimkan ke semua node yang ada di dalamnya. Sehingga semua node itu memiliki catatan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan, ya boleh dikatakan, database-nya itu terdesentralisasi. Bahwa semua itu memiliki Uh, rekaman atau catatan yang sama. Ada sedikit yang unik dari blockchain ini. Ketika kita berbicara masalah uh, integrasi atau sekuritinya. begitu. Di satu sisi uh, kita juga mengatakan bahwa yang namanya security itu harus disimpan di suatu tempat, satu tempat, begitu, yang dirahasiakan. Itu mekanisme sentralisasi. Sementara ketika blockchain berjalan, ini bahwa integrasinya atau bahkan juga keamanannya itu malah diputarbalikkan bahwa yang namanya aman, yang namanya terintegrasi itu adalah kalau datanya dipegang oleh banyak orang. Nah, ini sedikit memang apa ya, sebuah hal yang ya yang unik begitu ya di satu sisi bahwa yang aman itu ya harus dipegang di satu tempat tertentu begitu. Tapi di sisi lain dengan teknologi blockchain ini yang dikatakan terintegrasi itu adalah Tadi ketika semua node yang ada di lingkungannya itu memiliki apa namanya data yang sama, hal ini pastinya akan memiliki eh, apa ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah di sini mekanisme centralized database digunakan sebagai bagian untuk kemudian mengirimkan data-datanya kepada node yang ada di lingkungan blockchainnya. Dibentuk dari pertama recordnya transaksi kemudian di dalamnya ada blok dan ketika sudah menjadi satu rangkaian blockchain yang utuh maka blok itu saling sambung menyambung. Ini mohon maaf jika apa namanya penjelasannya sudah teknis begitu ya. Harapannya kita uh, bisa uh, memahaminya bersama. Bahwa struktur data yang tidak bisa dihapus ini juga salah satu hal yang menjadi keunikan dari teknologi blockchain. Sifatnya immutable ya bahwa data yang sudah di dalam eh, dimasukkan ke dalam blockchain itu kemudian tidak bisa dihapus. Nah, apa untung-ruginya? Ya, tentunya tadi ketika kita memasukkan data di dalam blockchain karena sifatnya tidak bisa dihapus, harapannya bahwa data tersebut ya dimasukkan dengan eh, benar, begitu ya, ketika eh, memasukkan datanya. Jadi tidak boleh main-main. Nah, yang kedua tadi kalau sudah tidak bisa dihapus ya ingin membuat data lain harus kemudian membuat data yang baru. Kemudian integrasinya sendiri itu dijaga dengan bahwa setiap blok itu dienkripsi dengan algoritma kriptografi. Ya jadi secara nature secara eh, apa namanya karakteristiknya bahwa kita tidak memerlukan lagi eh, fasilitas ataupun fitur untuk melakukan enkripsi data karena secara nature-nya blockchain itu sudah mengadopsi kriptografi yang sifatnya asinkronus. Kemudian ini juga yang menarik, integrasi datanya itu dicatat, diperbarui dengan node. Kemudian ada algoritma konsensus. Ada semacam kemufakatan. Nah, ini juga salah satu hal yang membedakan antara teknologi A blockchain dengan teknologi atau sistem komputer lainnya. Bahwa semua data itu akan diverifikasi dan divalidasikan dengan menggunakan algoritma konsensus. Ya, kalau kita berbicara algoritma konsensus mungkin hampir sama seperti pemilihan suara begitu ya. Itu konsensus. Kemudian data diverifikasi oleh algoritma hash untuk bisa kemudian apakah itu valid atau tidaknya hingga kemudian masuk ke dalam lingkungan blockchain-nya. Blok pertama itu sering disebut dengan genesis block karena memang dia sebagai uh, blok yang paling awal. Kemudian blok berikutnya, nah ini yang menghubungkan adalah previous block-nya dan uh, previous block ini biasanya berupa nilai hashing yang berasal dari blok-blok sebelumnya. Sehingga inilah kekuatan dari blockchain jika kemudian ada yang merusak atau mengubah datanya, maka dia akan merusak apa ya konsistensi dari blok tersebut, karena kita tahu bersama bahwa fungsi hash itu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda dengan data yang berbeda, walaupun satu karakter, satu bentuk itu pasti akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Di dalamnya tadi sudah ada kriptografinya. Pir to Pirnya kemudian ditambah dengan konsensusnya. Harapannya tadi ya transaksi recordnya bisa tercatat, kemudian dengan Pir to Pir ini transparan dan terdistributed, kemudian dengan adanya konsensus harapannya dia tahan terhadap berbagai macam manipulasi. Cara kerja dari blockchain sendiri ya sebenarnya ya boleh dikatakan teknologinya apa ya uh, unik begitu ya sesuatu yang mungkin uh, berbeda dengan sistem informasi biasa terutama di bagian back nya gitu ya karena kalau kita lihat di bagian front endnya tidak terlalu jauh terlihatnya tapi ketika sudah berbicara back end baru di situ akan terlihat mekanisme dari teknologi blockchain-nya bahwa kemudian ada transaksi yang dimasukkan begitu ya di dalam lingkungan blockchain nah transaksi tersebut nantinya akan disimpan dalam blok-blok data kemudian oleh beberapa node atau mungkin juga keseluruhan node ya bergantung kepada jenis arsitektur blockchain-nya itu akan diverifikasi ya divalidasikan ya apabila semuanya sudah memvalidasi maka kemudian catatan tersebut bisa dimasukkan ke dalam blockchain dan setiap Kopiannya itu kemudian akan dikirimkan ke semua user yang ada di situ. Hampir sama, ini juga ceritanya sama. Ya, proses pengiriman dari eh, Bob ke Alice begitu ya. Transaksinya disimpan, kemudian dibroadcastkan ke jaringan. Jaringan akan menotif, mengapprove. Nah, jika sudah diapprove maka dia dimasukkan ke dalam blok. Maka transaksinya dianggap komplit. Kenapa banyak gambar yang menunjukkan mekanisme yang seperti ini? Karena memang asal muasal dari teknologi blockchain ini yaitu untuk pengiriman sebuah aset digital begitu ya. Yang notabene waktu itu Satoshi Nakamoto tidak menginginkan adanya pihak ketiga. Biasanya kalau kita mengirimkan sesuatu aset misalnya mentransfer uang, maka akan ada pihak ketiganya yaitu misalnya bank Nah, Satoshi Nakamoto berpikir bahwa ketika kita mengirimkan uang, kenapa harus menggunakan pihak ketiga? Oleh karena itu, muncul teknologi blockchain yang sifatnya adalah peer-to-peer, -peer, kemudian approval-nya itu dilakukan oleh node yang ada di dalam lingkungannya. Beberapa keilmuan jadi, kalau kita berbicara teknologi blockchain, ya sebenarnya kita tidak bisa belajar hanya dari sisi eh, kriptografinya saja atau dari software engineeringnya saja. Karena ternyata ada beberapa rumpun keilmuan yang membangun teknologi blockchain ini. Pertama jelas karena ini adalah merupakan sistem yang berada pada lingkungan komputer, pengembangan mengenai software engineeringnya, nah itu juga pasti harus kita kuasai. Kemudian karena di dalamnya menyangkut Kriptografi ada public key, ada private key, ada hashing dan sebagainya. Maka, keilmuan mengenai kriptografi ini juga perlu kita pelajari. Kemudian ada game teori. Nah, ini juga uh, menarik begitu ya. Game teori teh, eh, maaf. Game teori itu biasanya ada di mata kuliah uh, riset operasional. RO lah kira-kira begitu di di bagian paling akhir begitu. Kenapa ada cerita game teori? Nah, karena di blockchain ini tadi ada uh, mekanisme konsensus yang menggunakan uh, formula ataupun menggunakan teori-teori yang dibangun dari game teori ini. Salah satunya apa ya uh, Byzantium begitu ya? Bagaimana kita menstrategikan begitu ya? Dan nah, itu adanya di Game teori kemudian, ya, tentunya adalah terkait dengan komputasi terdistribusi. Ya, hal ini karena memang uh, nature dari blockchain itu sendiri, begitu ya, bahwa lingkungannya terdiri dari beberapa node, dan beberapa node itu kemudian yang akan dijadikan sebagai uh, tempat untuk menyimpan data blockchain-nya. komponen-komponen dari teknologi blockchain-nya. Yang pertama adalah node yaitu user atau komputer yang menjadi bagian dari lingkungan blockchain-nya. Biasanya node ini nantinya yang akan mendapatkan eh uh, kopi yang akan mendapatkan kiriman uh, ledger ya, kiriman apa namanya? Uh, dokumen ya pada saat semuanya sudah di approve. Kemudian transaction. Ya, transaksinya di sini adalah untuk mencatat ya, record atau informasi apa yang nantinya akan disimpan di dalam blockchain tersebut. Kemudian block ini adalah struktur data yang dipakai yang kemudian nanti dihubungkan antara satu blok dengan blok lainnya. Kemudian chain ini adalah sequence-nya yang dihubungkan dengan Hashing dari uh, blok sebelumnya. Kemudian ada miner. Nah, miner ini adalah uh, node-node atau user ya, atau komputer yang bertujuan memverifikasi ya sebelum blok itu dapat dimasukkan ke dalam blockchain. Makanya di dalam teknologi blockchain ada istilah miner gitu ya. Yuk kita nambang blockchain. Nah, kenapa kemudian ada? cerita menambang seperti itu ya karena kita melihat ada beberapa teknologi blockchain yang sifatnya itu adalah public blockchain seperti menggunakan Ethereum di mana yang akan memvalidasi ini adalah uh, node yang sangat banyak sangat luas begitu sehingga mereka itu kemudian harus diiming-imingi diberikan semacam insentif supaya mau memecahkan dan mau memvalidasi transaksi yang kita miliki. Itulah yang kemudian disebut dengan miner ya. Hmm, prosesnya mining begitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada lingkungan public blockchain. Ya, siapa yang mau begitu ya memverifikasi transaksi kalau tidak memiliki, eh, tidak dikasih iming-iming gitu ya. Dikasih iming-iming maksudnya di sini diberikan insentif begitu. Insentifnya dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk biasanya cryptocurrency gitu ya. Setiap transaksi misalnya diberikan eh, crypto kripto sebesar 0,0000025 ether misalnya. Ya, itu adalah insentif yang diberikan supaya miner itu tertarik untuk memecahkan ataupun memvalidasi transaksi kita di blockchain. Kemudian konsensus adalah sekumpulan uh, aturan gitu ya yang nantinya digunakan untuk membawa blockchain ini disimpan datanya. Gitu ya. Nah, ini biasanya aturannya sederhana. Jadi paling sederhana adalah seperti pemilihan suara. Apabila 51 uh, menyatakan sudah setuju, maka kemudian Data tersebut dapat dianggap valid dan dimasukkan ke dalam blockchain-nya, itu yang disebut dengan konsensus. Keuntungannya apa? Jadi, kalau kita berbicara integrasi dan keuntungan penyimpanan dengan berbasis blockchain, yang pertama adalah catatan atau ledger digitalnya. Ini kita simpan pada jaringan yang sifatnya peer-to-peer. -peer. Tadi, bahwa semua node akan memiliki kopian ataupun ledger yang sama. Kemudian setiap informasi yang dialirkan dalam blockchain ini terenkripsi dan kemudian datanya juga bersifat immutable, ya bahwa setelah masuk ke dalam blockchain datanya tidak bisa dihapus dan tadi terenkripsi. Kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa desentralisasi ini artinya tidak membutuhkan satu pusat otorisasi. Ya, dan itu dianggap sebagai salah satu keuntungan dari teknologi blockchain, gitu ya. Tidak membutuhkan satu pusat otorisasi, walaupun mungkin di beberapa use case ini masih menjadi perdebatan. Begitu. Kemudian dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan transfer data. Jika pada blockchain satu atau dua itu masih berkutat pada lingkungan Uang kripto dan sebagainya, kalau sekarang cakupan sudah sangat luas, mulai dari uh, pengiriman uh, aset, ya, kemudian token, NFT dan seterusnya. Jadi semakin berkembang apa namanya data-data uh, yang dapat dialirkan dan disimpan di dalam teknologi blockchain ini. Kemudian tentunya tadi bahwa informasinya terenkripsi dan dapat dibagi ke semua entitas dengan lebih aman. Dengan keuntungan ini sebenarnya inilah sebenarnya cerita kenapa kemudian kita bisa menjaga integrasi datanya. Desentralisasi tadi bahwa datanya disebarkan sebagai upaya mengamankan datanya atau tadi ya mengintegrasikan datanya. Jadi di desentralisasi ini boleh dikatakan datanya malah disebarkan. begitu. Keamanannya disebarkan. Kepercayaannya disebarkan. Gitu. Karena tadi ada kepercayaan yang hanya pada satu titik. Masalahnya sederhana. Jika kemudian titik tersebut dimanipulasi, maka semua data yang ada di situ akan menjadi data yang korup. Begitu. Tapi kalau kemudian datanya disebar, dan kemudian, kepercayaannya juga didistribusikan. Maka, kesulitannya adalah jika ada data yang diubah, maka mau tidak mau harus mengubah semua data di tempat yang lainnya. Dan ini salah satu kelebihan dari teknologi blockchain. Kenapa? Kemudian, ya, boleh dikatakan sulit untuk dihack, begitu karena tadi datanya disebarkan. Transparansi, nah, dengan disebarkan, artinya kita semua melihat data yang sama ya, jadi teman-teman eh, di sini akan memiliki kopian yang sama jadi ketika ada yang data masuk ke dalam lingkungan blockchain ya kita semua memiliki pengetahuan memiliki data yang sama sehingga terciptalah transparansi ketika nanti ada data yang berbeda pada ledger yang sama Nah tentunya akan lebih mudah di auditnya gitu dapat dilacak dan tidak dapat dihapus. Nah, karena bentuknya yang berupa rantai, maka kemudian traceability-nya itu menjadi mudah dilakukan. Ya, bahkan itu sudah menjadi satu integrasi bahwa blockchain itu mudah untuk dilakukan ketertelusuran. Sehingga banyak aplikasi yang bekerja di blockchain mengandalkan misalnya ketertelusuran, ketelusuran produk kopi, ketertelusuran daging dan seterusnya misal. Karena apa? Karena memang secara nature, secara struktur data ini sudah seperti rangkaian link list begitu ya. Jadi kemudian bisa dilacak. Kemudian juga hebatnya lagi tidak bisa dihapus begitu. Jadi kalau sudah menjadi satu rangkaian, ya dia artinya sulit untuk kemudian dimanipulasi ya itu. Di sisi lain juga ada anonimitas begitu ya. Ini kalau untuk yang sifatnya public blockchain. Tapi di sisi lain anonimitas ini juga menimbulkan satu isu. Isu lainnya begitu ya bahwa seseorang mengirim data ke orang lain tanpa diketahui identitasnya itu masih menjadi satu perdebatan. Kemudian masalah kredibilitas. Tadi karena dia dienkripsi kemudian disebarkan ya lebih di transparan maka datanya memiliki nilai kredibilitas yang lebih tinggi arsitekturnya nah ini tentunya kita harus melihat kepada kebutuhannya di dalam arsitektur teknologi blockchain ini ada dua yang biasanya digunakan oleh pengembang sistem yang pertama adalah blockchain yang bersifat publik ini biasanya menekankan pada pentingnya anonimitas dan desentralisasi. Yang sebelah kiri ini adalah teknologi yang menggunakan public blockchain. Ya, kalau kita ingin mengatakan bahwa eh, bagusan mana blockchain konsorsium atau public blockchain, ya dikembalikan kepada eh, use case-nya, kepentingannya untuk apa. Ya, kalau kita menekankan pada bahwa ini pingin aman sekali, logikanya kalau kita ingin aman atau ingin integrasi datanya menjadi sangat kuat teknologi blockchain publik ini yang menjadi solusinya. Hanya saja ada anonimitas, begitu ya. User-usernya kadang tidak dikenal karena mereka sifatnya tadi miner, ya, menambang, sehingga itu sifat anonimitas. Sementara penggunaan teknologi berbasis blockchain konsorsium dan private ini lebih fokus kepada efisiensi transaksi Ya, dan sentralisasi, jadi kalau boleh dikatakan di sini masih ada uh, cerita sentralisasi karena beberapa node ini bisa kita jadikan sebagai validator node, dan biasanya yang menggunakan teknologi blockchain, konsorsium, dan private ini, aktor-aktornya sudah kita kenal, misalnya pada uh, use case uh, rantai pasok, misalnya rantai pasok kelapa sawit, misalnya ada petani. Ada e, koperasi, ada gapoktan, ada pabrik kelapa sawit, ada apa namanya refinery dan sebagainya yang memang notabene mereka sudah tahu begitu, tapi ingin datanya dalam konteks yang e, integrasinya lebih tinggi, aman dan kemudian transparan. Ini adalah perbedaannya antara teknologi yang e, publik konsorsium dan private. Untuk yang uh, publik, ini biasanya konsensusnya ini dilakukan oleh miner, sementara konsensus untuk yang di konsorsium ini biasanya pada node-node yang kita percayakan, kemudian ini di satu, satu organisasi. Kemudian untuk mekanisme read-nya, ya, ini publik sifatnya, kalau ini sifatnya ada restricted-nya, gitu, ya. makanya disebut permission blockchain. Immutable-nya, nah ini tadi ya sangat sulit untuk kemudian dimodifikasi, ditemper. Kalau ini masih memiliki potensi untuk kemudian ditempering. Kemudian, nah ini juga yang menjadi satu hal begitu ya pemilihan kita terhadap arsitekturnya, misalnya efisiensinya begitu ya, bagaimana proses kerjanya ini biasanya agak kurang begitu sementara ini untuk pemrosesan lebih cepat. Karena tadi, ya, ini lebih luas cakupannya. Sementara ini berada pada lingkungan yang bisa kita lihat. Centralize ya tentunya ini, no, ya, karena memang basically dia sangat distributed public blockchain ini. Sementara kalau konsorsium ini sifatnya parsial. ya, kalau ini private masih mengandalkan sentralisasi. Konsensusnya tadi yang disebut dengan permissionless, ya, jadi artinya semua orang bisa. Nah, ini permissioned, ya, artinya. Uh, yang akan menggunakan itu harus didaftarkan. Ini juga sama, harus didaftarkan. Ya Makanya, ada permissionless dan permission -net, uh, blockchain. Kemudian, ya, ada dua boleh dikatakan arsitektur, begitu ya, yang sekarang ini menjadi platform uh, blockchain lainnya. Biasanya kalau yang menggunakan teknologi public blockchain, dia akan berplatform kepada Ethereum, sementara untuk yang eh, private dan konsorsium eh, itu biasanya menggunakan teknologi bernama Hyperledger Fabric. Kemudian ini tipenya ada pub, eh, public permissioned. Nah ini adalah beberapa karakteristiknya, itu ya yang bisa kita gunakan. Kemudian juga Penerapannya ada yang sifatnya publik tapi permissionless, private permissionless dan private permissionless. Ya, nah ini tadi ya kelebihan dan kekurangannya tentunya memang kita yang tahu sebagai uh, pengembang teknologi uh, blockchain ini mau yang seperti apa yang akan kita gunakan arsitekturnya. Kemudian konsensus. Nah, konsensus di dalam teknologi blockchain adalah persetujuan bersama atau kemufakatan untuk melakukan validasi pada suatu transaksi blok yang dihasilkan dari proses perhitungan yang kompleks dan rumit. Karena tadi, ya ini ceritanya berawal dari game teori tadi. ya itu. Jadi apa-apa yang ada di dalam blockchain semuanya akan masuk ke dalam mekanisme konsensus. Beberapa teknologi blockchain menggunakan konsensus yang berbeda-beda. Misalnya, pada teknologi blockchain Bitcoin pada waktu itu, dia menggunakan konsensus proof of work. Proof of work di sini, secara garis besar, adalah dia melihat kepada seberapa banyak, seberapa kuat kemampuan kinerjanya. Jadi, pada proof of work ini, berarti kita harus menyiapkan sumber daya, resource komputer yang besar. Oleh karena itu kan kita sering melihat ya, bapak ibu, teman-teman, begitu ya, bahwa eh, ada satu gedung yang khusus untuk menjadi gedung untuk nambang. Nah, di situ isinya komputer semua, ya di dalamnya ada VGA dan sebagainya gitu. Karena apa? Tadi dia membutuhkan proof of work untuk bekerja dengan eh, komputasi yang besar. Nah, ini proof of work. Kemudian proof of stake. Nah, kalau proof of stake ini biasanya dilakukan di Ethereum begitu ya. Nah ini biasanya apa ya besar besaran modalnya kira kira begitu. Walaupun sebenarnya nanti ini ada apa namanya tambahannya begitu ya. Ada yang di pos dan sebagainya. Tapi intinya adalah semakin kita memiliki banyak modal itu yang kemudian akan semakin dipercaya untuk bisa memecahkan ataupun mem Validasi suatu transaksi. Sementara itu ada beberapa seperti practical Byzantium fault tolerance. Ini yang dipakai oleh Hyperledger fabric. Begitu, dimana? Apa namanya? Validasinya tadi ya mengikuti mekanisme apa namanya semacam uh, voting begitu. Ya, voting sampai menemukan 50 plus 1 baru kemudian uh, datanya di approve. Sementara kalau Ripple ini biasanya digunakan untuk pembayaran keuangan secara digital. Berikutnya. Nah, di dalam teknologi integritasnya blockchain memiliki dua mekanisme penyimpanan datanya. Ya, bahwa ya kalau kita berbicara tadi ya adanya cost ya kalau yang uh, public blockchain begitu ya. Dan memang kenyataannya, di dalam teknologi blockchain, itu blockchain hanya bisa menyimpan ukuran data dalam skala yang kecil, sehingga apabila kita memiliki data dengan ukuran yang besar atau tadi ada beberapa data, bahkan lampiran-lampiran dan sebagainya, tentunya harus ada mekanisme untuk penyimpanan data di tempat lainnya. Nah, di dalam teknologi blockchain, ada yang disebut dengan on-chain transaction. Dan ada yang disebut dengan off-chain transaction. Ada juga yang kemudian mengkombinasikannya dengan off-chain atau on-chain transaction. -nya. Kalau off-chain transaction, artinya bahwa dia menyimpan datanya di luar lingkungan blockchain, artinya kita bisa saja menggunakan database yang biasa. Sementara kalau on-chain transaction, itu artinya bahwa semua data disimpan di dalam blockchain. -nya. Hanya saja, tadi yang saya katakan di awal bahwa terkadang kita memiliki data yang memang harus diamankan dalam kerangka menjaga integritasnya, dan itu yang diperlukan, maka disimpan di dalam on-chain transaction. Sementara data yang lainnya itu kita simpan di dalam off-chain transaction, bisa menggunakan basis data biasa atau tadi menggunakan beberapa layanan seperti uh, Inter planetary file system ya sistem di apa di jaringan yang kemudian digunakan untuk menyimpan data secara terdistribusi ya nanti kemudian ini yang akan dikaitkan dengan on chain transaction -nya. ya hal ini kenapa dilakukan ya khususnya untuk di public blockchain semakin besar data yang kita simpan ke dalam blockchain itu biasanya harganya akan semakin mahal begitu jadi harganya akan semakin mahal. Harga apa? Ya harga tadi insentifnya. Insentif ini biasanya akan diukur dengan ya kompleksitas, kemudian juga banyaknya data. Nah ini nantinya akan ada di smart kontraknya biasanya. Berapa gas ya yang harus dikeluarkan kalau kita nanti berbicara public blockchain. Nah setelah uh, transaction ini ada smart contract. Ya inilah yang kemudian mendistrap begitu ya beberapa uh, activity begitu ya dengan adanya smart contract dulu pemikirannya adalah satu rantai yang panjang dalam sebuah organisasi itu kemudian bisa diminimalkan dengan adanya teknologi smart contract ini. Walaupun sebenarnya secara istilah ini agak kurang pas begitu ya. Kalau kita mengatakan smart, wah ini pasti ada AI-nya nih. Ini pakai algoritma AI yang canggih nih. Ternyata tidak begitu ya ini hanya sebuah program komputer yang isinya itu hanya berbentuk semacam persetujuan gitu ya bahwa di sini dinyatakan apakah ini sesuai ya tidak ya tidak jadi seperti kondisional saja gitu ya walaupun beberapa penelitian sekarang sudah mengembangkan teknologi smarter smart contract begitu tapi tetap saja ketika dilihat ternyata smarternya itu di luar dari smart contractnya ya ini independen untuk tadi mengurangi ya biaya implementasi, mengurangi ini mengotomatisasikan. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari adanya smart contract. Sehingga harapannya pihak-pihak yang di tengah ya, kalau di dalam rantai pasok mungkin istilahnya itu middleman begitu ya. Ada apa namanya? pedagang besar, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang kecil terlalu banyak rantainya, maka itu bisa di boleh dikatakan ya dieliminir lah begitu sehingga rantai pasoknya itu akan menjadi lebih sederhana. Dengan harapan tadi dengan semakin uh, pendeknya rantai pasok tersebut ya kita akan mendapatkan profit ataupun malah jaminan yang lebih baik lagi terhadap data dan kualitas produknya atau komoditinya kalau kita berbicara di lingkungan Pertanian, perkebunan, ataupun peternakan mekanismenya, smart contract ini juga cukup sederhana, gitu ya, bahwa semua syarat dan kondisi dimasukkan dalam bentuk kode komputer. Kalau di dalam uh, public blockchain menggunakan Ethereum, biasanya kita menggunakan uh, bahasa yang bernama solidity untuk menghasilkan smart contractnya, kalau di... Uh, Konsorsium blockchain dengan hyperledger eh, fabric. Nah, ini biasanya kita mengenal istilah chain code sebagai pengganti istilah eh, smart contract-nya, dan ini biasanya menggunakan bahasa eh, Java atau bisa menggunakan bahasa eh, Go language. Kemudian, nah, smart contract-nya dieksekusi begitu ya. Kemudian, nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam. Eh, memfasilitasi berbagai macam apa ya dokumen ataupun aset dan seterusnya dan apabila tadi smart kontraknya sudah diverifikasi maka dia akan tersimpan di blockchain dan kemudian didistribusikan ke semua node yang ada di dalamnya. Nah, salah satu kemunculan dari eh, smart contract adalah di Ethereum. Jadi pada waktu itu clear kalau tidak salah penemu dari Ethereumnya itu mengistilahkan smart contract itu atau menggambarkan smart contract itu seperti pada vending machine atau pada mesin penjualan otomatis begitu. Di mana tadi dia melihat bahwa dalam konteks vending machine ini kita mengeliminir kasir Biasanya kalau kita membeli sesuatu, itu kan kita ambil barangnya, kemudian kita datang ke kasir, kasir ngecek dan sebagainya, kita bayar uangnya, baru kemudian eh, kita menyelesaikan transaksinya. Berarti akan ada tiga entitas yang terlibat. Pembeli, kasir, dan barangnya. Nah, kemudian muncul ide gitu ya, bagaimana untuk mengeliminir kalau mengeliminir kayaknya terlalu kasar ya bahasanya ya Bapak Ibu mohon maaf gitu. Tapi tadi untuk menghilangkan tadi jadi transaksinya akan lebih sederhana karena cukup melibatkan jadinya dua entitas saja begitu yaitu si mesinnya sendiri dan kemudian eh, penggunanya gitu. Jadi mesin ini juga akan menggantikan fungsi dari kasir tersebut. Nah, fungsi dari kasir tersebut kemudian dipindahkan dalam konteksnya menggunakan smart contract ini. Walaupun sebenarnya sih tidak smart begitu ya. Karena apa? Ya cuma masukin uang, dicek 10.000, maka 10.000 dapat yang mana gitu. Itu sebenarnya tidak smart begitu ya. Itu hanya kondisional biasa begitu ya. Tapi ya karena dulu mungkin kepleset begitu ya, smart. Oh, akhirnya jadi bahasanya smart contract begitu. Nah, tapi dengan cara seperti ini mekanisme smart kontrak bekerjanya begitu jadi menghilangkan ya fungsi dari kasir karena semuanya sudah integrated dengan adanya teknologi smart kontrak ini demikian juga dengan proses otomatisasi otomatisasi yang terjadi di lingkungan industri misalnya yang biasanya pengecekannya dengan manusia approvalnya dengan manusia begitu ya akhirnya bisa digantikan nantinya dengan approval-nya berdasarkan smart contract-nya. Nah, ini beberapa sudah dilakukan di lingkungan skripsi kami begitu ya. Jadi untuk mempercepat sebuah proses kerjasama biasanya harus masuk tahapan A, tahapan B, tahapan C dan sebagainya. Nah, validasi-validasi yang tadinya hanya sekedar checklist dan sebagainya kita lihat berdasarkan dokumen dan kemudian kita masukkan ke dalam smart contract untuk proses Otomatisasinya, apabila misalnya semua klausul itu sudah terpenuhi, maka dia akan dimasukkan ke dalam blockchain. Tapi, kalau tidak, ya, dia akan ditolak dulu. Begitu, untuk kemudian diselesaikan semua klausulnya. Ini juga sama, begitu ya, bahwa kontrak tradisional biasanya melibatkan pihak ketiga, dan dengan menggunakan teknologi smart contract. Ini nantinya pihak ketiga bisa kita eliminir dengan harapan ya, prosesnya akan menjadi lebih singkat dan apa namanya, keuntungan-keuntungan dari pendeknya ini itu kita peroleh. Tidak membutuhkan perantara, ini kenapa smart contract, kemudian berjalan, ya, otomatisasi, terprogram, kemudian pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan otomatis tadi apabila kondisi sudah terpenuhi itu langsung akan dibayarkan. Kalau dengan manusia kan tadi gitu ya. Kadang kita sudah melakukan pekerjaan kita tapi karena belum dibuka WA-nya atau apa lama pembayarannya. Tapi kalau dengan smart contract harusnya bisa secara otomatis. Kalau semua klausul sudah terpenuhi itu kemudian bisa langsung dibayarkan. Nah, skripsinya ini juga pernah dibuat oleh salah satu mahasiswa di Unicom. Kemudian transparansi tadi terbuka ya di review, di audit dan divalidasi. Kemudian juga keamanannya menggunakan kriptografi lebih murah ya. Kalau dikatakan murah atau tidaknya ini ya kita harus menimbang juga ya begitu bahwa setiap transaksi itu pasti akan ada cost-nya gitu apalagi kalau kita berbicara di lingkungan public blockchain kemudian ditandatangani secara digital karena menggunakan kriptografi asimetris. Harapannya smart contract itu bisa mengurangi kerumitan serta menjaga transaksi lebih murah. Tidak membutuhkan pihak ketiga tadi keuntungannya terotomatisasi dan hilangnya kegiatan manual gitu ya karena semuanya terotomatisasi. Harapannya pasti lebih cepat dibanding kontrak Tradisional lebih aman, datanya kemudian terdistribusi kriptografi yang sulit dimodifikasi. Ya, tentunya tadi ini berbasis kebutuhan syarat dan kondisi supaya tersimpan lebih akurat. Ini contohnya, misalnya ya, kalau kita sering melihat begitu ya, carut-marutnya penerbangan di Indonesia, begitu ya, melihat di TV itu ya, kadang kasihan begitu ya. Uh, ada delay pesawat 2 jam dan sebagainya sampai penumpangnya itu uh, apa kalau bahasa Jawanya mah kleleran begitu ya di apa namanya di ini dan sebagainya tanpa mendapatkan satu kepastian dan sebagainya. Nah ini ternyata sudah di handle gitu ya oleh salah satu bentuk uh, penerbangan bekerja sama dengan asuransinya begitu sehingga dia menerapkan teknologi smart contract di situ. Apabila misalnya delaynya lebih dari dua jam, begitu ya, waktu kedatangan dengan waktu keberangkatan ternyata penumpangnya masih berada di bandaranya, maka kemudian smart contract ini yang akan bertindak begitu, ya, bertindak dalam hal apa? Yaitu memberikan kompensasi keterlambatannya. Dan itu karena sifatnya sudah by computer, ya, ter, apa namanya, melewati satu detik saja itu pasti smart contract akan tereksekusi dan apa ya tadi kompensasinya apakah eh, uangnya dikembalikan atau apa dan sebagainya ini eh, yang menjadi isi dari smart contract tersebut. Nah, ini ceritanya seperti itu ya. Kemudian ya apa namanya? smart contract akan mengeksekusi apabila terjadi satu delay dan seterusnya. Maka uang akan dikembalikan atau dengan berbagai kompensasi lainnya dan itu akan bekerja secara real time begitu. Kemudian untuk pengembangannya, untuk membangun sebuah sistem berbasis blockchain, ya tentunya komponen utama yang harus kita ketahui adalah proses bisnisnya atau model bisnisnya ya karena memang teknologi blockchain ini boleh dikatakan bekerja di back end-nya begitu ya. Kemudian unsur teknologinya juga harus kita pahami Kemudian, infrastruktur, baik itu software, ya, maupun infrastruktur blockchain-nya, model bisnisnya, teknologinya, ya, karena mau tidak mau kita pasti akan meletakkannya pada lingkungan cloud computing. Begitu, apakah nanti kita akan menyewa infrastruktur ataukah platform as a, as a service, begitu ya? Nah, misalnya, mana kita menggunakan cloud begitu untuk kemudian menjalankan blockchain kita. Ada juga yang sudah integrated, misalnya seperti AWS itu menyediakan AWS Blockchain, IBM itu juga sudah menyediakan lingkungan IBM Blockchain yang kemudian bisa langsung kita develop di dalamnya. Kemudian teknologinya tadi apakah menggunakan Hyperledger Project, Ethereum, Tezos dan sebagainya dan pemahaman terhadap ya bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengintegrasikan sistem blockchain tersebut. Nah, ketika kita akan mengembangkan teknologi blockchain, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan, begitu ya. Apakah semuanya kemudian di kan? Ya tidak, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa considerity, gitu ya. Ada semacam pertimbangan, begitu. Apakah anda memerlukan data yang akan di-share di, di store-nya? Kalau enggak, kalau tidak, Ya, cukup, tidak usah pakai blockchain, cukup pakai email ataupun pakai spreadsheet biasa. Tapi kalau iya, nah, kemudian kita bertanya lagi, apakah kemudian hanya satu entitas atau tadi ya yang berkontribusi terhadap data ini? Ya, kalau satu entitas ya mungkin cukup dengan menggunakan database biasa. Ternyata tadi oh iya ada banyak entitas. Ditanya lagi. Apakah kemudian datanya itu update di delete bisa? Oh, kalau ini mah cukup dengan database kali ini tadi dan seterusnya. Sehingga kita menemukan bahwa oh iya studi kasus tersebut memang layak dan cocok untuk bisa kemudian kita terapkan dalam lingkungan teknologi blockchain. Ya, kemudian juga mungkin kita membuatkan semacam kuesioner begitu ya yang kemudian bisa dijawab oleh e, calon pengguna begitu ya atau penggunanya nanti gitu terkait dengan e, karakteristik yang nantinya akan muncul di dalam lingkungan sistem berbasis blockchainnya. Ini saya ambil dari e, satu sumber tapi lupa saya taruhnya. Nah di sini untuk mengembangkan suatu pembangunan aplikasi blockchain yang pertama kembali kepada mengidentifikasikan dulu kesesuaian use case-nya. Kemudian consensus-nya akan seperti apa, baru kemudian platformnya. ya Jadi pertama biasanya kita menginisiasi network, setelah network kemudian baru transaksi, kemudian middleware, baru kemudian yang terakhir pengembangannya adalah di eh, front-end-nya. Ya, jadi network yang terpenting di dalam jaringannya, kemudian kita mengembangkan middleware-nya API ya untuk menghubungkannya nanti ke dalam eh, apa namanya front end-nya. Beberapa teman-teman ini mengembang, eh, menggunakan beberapa eh, teknologi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah misalnya menggunakan untuk bahasa pemrogramannya menggunakan tool Visual Studio, kemudian untuk blockchain-nya ini bisa menggunakan Hyperledger atau Ethereum untuk kemudian front end-nya menggunakan React ditambah dengan ya apa namanya untuk web dan seterusnya kemudian dikembangkan untuk back end-nya itu menggunakan Node.js, Express.js untuk apa namanya API-nya menggunakan database yang juga sifatnya unstructured misalnya untuk menyesuaikan misalnya menggunakan MongoDB ataupun MongoDB kemudian menggunakan layanan uh, cloud server, apakah menggunakan Amazon, uh, Digital Ocean, dan sebagainya sebagai tempat nantinya menjalankan uh, sistem berbasis blockchain tersebut. Nah, ini frameworknya, tentunya hal-hal yang tadi kita bahas, ada protokol, smart contract-nya, transaksinya, tools, infrastruktur, dan kemudian uh, framework yang akan kita gunakan. Use case-nya, nah ini adalah satu potensi dan juga tantangan. Kita melihat di sini mulai dari currency, finance, trading, dan sebagainya. Kemudian sampai ke urusan e, pemerintahan, e, peternakan, kemudian pertanian, hingga kepada penerbangan, ya kemudian logistik, dan seterusnya. Saya kira ini memang memiliki potensi yang besar jika kita memang membutuhkan teknologi blockchain-nya. Ini beberapa uh, penelitian yang pernah dilakukan oleh uh, mahasiswa di lingkungan Unikom di tahun 2022 kemarin ini sudah berhasil membuat sistem e-transkrip berbasis blockchain dan IPFS untuk menjaga integritas data akademik di salah satu sekolah di Kota Bandung. Kemudian di tahun 2021 kemarin sudah ada yang membangun freelancing marketplace dengan sistem smart contract. Nah, tadi ya, jadi ketika pekerjaan kita sudah selesai, smart contract yang akan menilai dan kemudian akan secara otomatis membayar pekerjaan kita. Kemudian di tahun 2021 juga ada yang mengembangkan aplikasi ketertelusuran komoditi kopi berbasis uh, teknologi blockchain, ya. Uh, ini dilakukan di Pangalengan kalau tidak salah. Ya, tiga aktor untuk melihat atau mengecek begitu apa asal muasal dari uh, kopi tersebut ya dari kebun yang mana petaninya siapa kapan dipanennya dan seterusnya nah, ini aplikasi ketertelusuran kemudian di tahun 2020 ini ada penerapan teknologi blockchain pada pembangunan sistem legalisasi kerjasama di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang. Nah ini ceritanya hampir sama yaitu karena panjangnya birokrasi maka kemudian dicoba dengan smart contract ini sistem legalisasinya diotomatisasikan dengan smart contract. Kemudian tahun 2020 Purwarupa sistem verifikasi sertifikat berbasis blockchain pada BPPLK ini semacam badan untuk apa tenaga kerja gitu ya di Kota Bandung untuk verifikasi sertifikatnya karena banyaknya pemalsuan. Counterfeit, eh, sertifikat tersebut, misalnya, untuk bekerja di luar negeri dan sebagainya. Sementara yang sedang berjalan saat ini, itu ada penelitian mengenai pengembangan sistem pencatatan ternak sapi digital berbasis QR code dan teknologi blockchain. Kemudian, yang kedua, sistem registrasi dan pengamanan sertifikat tanah digital berbasis geospasial menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini adalah beberapa use case yang coba kita arahkan dengan menggunakan teknologi blockchain sehingga akan menjadi lebih efisien, efektif, kemudian juga datanya lebih aman dan terintegrasi. Terakhir, mungkin di sini adalah catatan kita bahwa blockchain adalah teknologi yang relatif baru, begitu ya, sehingga perkembangannya masih terus berkembang, baik itu terhadap kecepatan transaksi, algoritme, dan seterusnya ya tentunya kita bisa memilih begitu ya mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada juga terkait dengan masalah aturan begitu ya. Nah ini tentunya masalah-masalah yang berkaitan dengan birokrasi, kemudian aturan-aturan pemerintahan dan sebagainya. Karena uh, aturan pemerintahan tentunya ya belum tentu sama begitu ya dengan mekanisme yang ada di blockchain. Kemudian ya memakan energi yang besar kalau teknologi blockchain-nya berbasis uh, public blockchain. Kontrol keamanan dan privacy, walaupun sudah mengandalkan teknologi kriptografi, hashing, begitu ya, terdistribusi dan sebagainya, tetap saja potensi-potensi uh, cyber secure-nya harus tetap dikembangkan. Uh, masalah integrasi, nah ini juga masalah yang signifikan. Kenapa? Karena kemungkinan sistem yang ada saat ini sudah berjalan begitu ya bagaimana kemudian kita bisa memigrasikan ya mentransformasikan dari sistem yang lama ke sistem yang berbasis blockchain kemudian juga penerapan secara kultural tadi ya ya ini biasanya terkait dengan uh, pergeseran apa uh, nilai dan sebagainya ketika menggunakan teknologi yang tadinya centralized sekarang Menggunakan yang sifatnya decentralized, walaupun sebenarnya di sisi pengguna itu tidak akan terlihat, kemudian cost atau biaya begitu ya. Nah, ini tentunya juga perlu dihitung. Begitu melihat fenomena blockchain yang semakin besar, banyak UMKM, UMKM yang kemudian mencoba begitu ya, menggunakan teknologi blockchain. Apakah bisa? Tentunya bisa, tapi tentunya perlu dipertimbangkan. Begitu uh, infrastruktur apa yang akan dipakai. Khawatir kalau misalnya UMKM itu menggunakan teknologi seperti e, public blockchain, begitu ya? Nah, itu nantinya pada saat sudah live sistemnya, maka dia akan kaget. Misalnya, bahwa setiap transaksi itu harus kena biaya, misalnya sekian ether dan sebagainya, ya. Sistemnya bisa, tapi kemudian tidak sustain, tidak 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 bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, si UMKM atau startup itu ya enam bulan atau 8 bulan kemudian mati gitu ya gara-gara dia pakai teknologi blockchain. Nah hal-hal itu tentunya juga perlu dipertimbangkan. Demikian kira-kira pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Irawan, untuk materinya yang sangat luar biasa sekali hari ini tentang blockchain dan bagaimana blockchain ini uh, apa berpengaruh terhadap uh, berbagai sektor, ya Pak, di uh, Indonesia, khususnya uh, ya, Indonesia, ya, di peternakan perkebunan gitu. Nah, ini sudah ada uh, dua pertanyaan, nih, Pak, dari Ibu Ratna dan Ibu Rini. Nah. Oh iya, siap. Ya, yang pertama ini uh, dari Ibu Ratna. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya smart contract mengeksekusi permasalahan yang terjadi pada implementasi blockchain yang telah dibuat? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Pak, mau dijawab dulu? Oke. Okay. Nah, yang kedua eh, sekalian aja. Oh, sekalian. Oh, Oke. Okay. Ya. <laughs> ada di chat, Pak? Yang kedua oh, ini, eh, apa? Pertama jika eh, di area big data kita mengenal variety untuk jenis datanya, bagaimana dengan data dalam blockchain yang tersimpan dalam setiap blok tersebut? Kemudian, oh ini ternyata ada dua pertanyaan nih Pak dari Bu Rini, jadi total tiga pertanyaan. Nanti mungkin akan menyusul yang lainnya. Kedua terkait dengan teknologi blockchain, salah satunya adalah game teori. Apakah ini pure game teori atau uh, gamification gitu, Pak? Nah. Baik, mungkin dua dulu Kali, itu ya Bu Sri Suparni iya. yang saya akan coba jawab. Karena tiga Pak? Di... Oh tiga iya. ya, oh ya betul dari uh, dua penanya <tuk> tiga dua. pertanyaan begitu ya. Menyusul iya. nanti Kang Wawan dan Kang iya. Mar Aminis. Iya. Oke, siap. Mungkin yang pertama terima kasih Bu Ratna, beliau ini sebenarnya senior saya di IPB ini. <laughs> terima kasih atas kehadirannya begitu ya. Jadi smart contract itu kalau boleh dikatakan mengeksekusi permasalahannya itu seperti uh, apa namanya uh, kita membuat program yang berisi conditional begitu. Jadi kita menempatkan berbagai macam kondisi di dalam uh, smart contract tersebut. Dan kemudian tadi ya smart contract akan memvalidasi ya bahwa semua kondisi itu terpenuhi maka itulah yang kemudian akan masuk ke dalam lingkungan blockchain-nya. Jadi kalau misalnya di dalam smart contract-nya ada klausul-klausul, ada kondisi-kondisi yang tidak terpenuhi ya maka kemudian transaksinya akan dibatalkan, tidak akan bisa masuk ke dalam blockchain-nya. Nah, ini tentunya juga menjadi satu keunggulan dari blockchain gitu ya bahwa Transaksi yang tidak tepat, atau kurang tepat, atau masih belum lengkap, itu tidak bisa disimpan dalam lingkungan blockchain-nya, sehingga lingkungan blockchain hanya menyimpan data-data yang sudah berisi lengkap. Ya, harapannya juga benar, karena masalah benar atau salahnya ini blockchain, seperti sistem lainnya, ya, tidak bisa berharap usernya memasukkan benar atau salah. Kalau sudah urusan, kalau saya mau masukin salah bisa nggak Pak Ya tetap saja bisa salah, ya gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya blockchain hanya melihat bahwa ini sudah terpenuhi atau tidak. Harapannya memang bahwa di dalam blockchain ini semuanya akan berlaku jujur, apalagi di blockchain eh, publik begitu ya. Jika ada yang memasukkan salah nanti di auditnya akan mudah tertelusur. Demikian juga di private ataupun di konsorsium blockchain. Jika ada yang melakukan kesalahan, nanti akan mudah ditelusur. Ya, mekanisme auditnya itu mudah dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Kemudian Bu Rini, terima kasih Bu Rini atas kehadirannya. Yang pertama, bagaimana dengan data dalam blockchain tersimpan? Ya, jadi biasanya di dalam blockchain itu ada istilah State database begitu ya, memang database yang menjadi bagian integral dari teknologi blockchain itu sendiri. Begitu ya, kalau misalnya di hyperledger fabric, basically database yang dipakai adalah menggunakan kunci DB, begitu ya. Jadi, kebanyakan basis data yang digunakan adalah yang sifatnya unstructured database, begitu ya, tidak menggunakan yang modelnya terstruktur. Kemudian ya memang disimpannya dalam bentuk e, langsung di dalam bloknya, begitu. Hampir sama seperti kita menggunakan mekanisme link list, gitu ya, di dalam struktur data. Maka datanya juga akan langsung disimpan di dalam blok-blok tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satunya game theory. Apakah pure game theory atau gamification? Iya. Yeah. Jadi memang yang digunakan di dalam e, teknologi blockchain ini adalah Game teori yang ada pada mata kuliah riset operasional, begitu ya, yang memang urusannya adalah dengan strategi, begitu. Kalau gamification kecenderungannya kan mengubah satu apa ya pekerjaan yang tadinya apa ya mem membosankan atau apa yang berini kemudian supaya lebih menarik dan sebagainya itu kita kembangkan dalam gamifikasi. Tapi kalau ini memang berasal dari game teori begitu ya apa namanya rumus dan sebagainya dari teori-teori yang ada pada uh, game teori seperti tadi yang saya sebut uh, Byzantium begitu ya biasanya kalau kita mengenal uh, apa namanya uh, masuk ke mata kuliah uh, riset operasional atau kemudian apa namanya mata kuliah uh, RO operasional riset itu biasanya ada di bagian itu di mana kita kemudian bisa melakukan strategi-strategi. Nah, itu yang kemudian dipakai di dalam bentuk eh, konsorsium, eh, maaf, konsensus yang ada di dalam blockchain -nya. Jadi memang ini game teori, bukan gamification -nya. Begitu kira-kira. Oh, ya, begitu kira-kira, Bu Sri. Wah, ini sudah ada lagi ini. Halo, Bu Sri? Pak Jeffrey, apakah bisa ini? Sinyalnya lagi tidak bagus di ruangan bu Seri. mungkin kita oh, pasang iya. pertanyaannya saja. Siap, ya, oke, okay. baik. Oke, okay, mungkin saya teruskan begitu ya. Ini ada, saya kurang tahu apakah ini ibu atau bapak ini, Marhainis. Ibu dari UTM? Oh ya Allah, <laughs> mohon maaf ibu, ya, <laughs> mohon maaf. Ya, maaf. Oh iya ibu, mohon maaf, terima kasih. <laughs> Ya, okay. <laughs> saya pernah, iya, pernah ingat nama ini waktu itu. Yeah. <laughs> yeah. Sangat menarik, Pak Irwan. Terima kasih. Uh, Atur. Itu ada dua soalan dari saya, Pak Irwan. Aduh, baik, Ibu. Mungkin yang pertama saya bacakan. Apakah uh, blockchain memiliki fungsi housekeeping atau self cleaning? Kemudian, bagaimana penerimaan masyarakat tentang blockchain ini dilihat dari use case? Ini. Uh, sudah menarik, tetapi implementasinya dan uh, user acceptance-nya kira-kira begitu ya. ya. Jadi kalau yang pertama, sebenarnya saya juga belum melihat begitu ya, ada satu mekanisme self-cleaning atau kayak di dalam uh, apa namanya, uh, struktur data list itu ada, kita bisa uh, destruct gitu ya, kita hancurkan begitu. Jadi memang Ketika sudah tersimpan maka itu akan tersimpan begitu ya, tidak ada mekanisme untuk menghancurkannya. Jadi kalau memang tersimpan, ya akan disimpan di dalam blockchain. Apala, apabila salah ya mau tidak mau kita harus memang mengulangnya, begitu. Itu untuk yang pertama. Jadi mungkin modelnya malah housekeeping begitu ya bu ya, karena belum pernah saya melihat ada satu mekanisme bagaimana untuk membersihkan misalnya apa namanya? Eh, rangkaian-rangkaian blok yang sudah tidak terpakai atau apa begitu? Karena sifatnya yang immutable, kemudian juga kalau sudah tersimpan di dalam blockchain biasanya akan tersimpan selamanya, gitu. gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana penerimaan masyarakat tentang blockchain ini? Nah, tentunya ini salah, eh, salah satu riset yang menarik, begitu ya Bu ya, dan nah, ini juga di IPB University salah satu teman saya sedang Mengerjakan hal ini, begitu. How, apa namanya? Acceptance-nya begitu, karena tadi begitu. Kalau kita melihat dari sisi pengguna, ya, sebenarnya saya pun sedang riset di blockchain, khususnya di rantai pasok e, sawit swadaya. Ibu, e, apa smallholder e, palm oil e, supply chain begitu. Nah, kalau kita lihat, memang. Permintaannya adalah sederhana, begitu ya, bahwa ya teknologi yang dipakai adalah teknologi blockchain, tapi tetap we keep hiding uh, the teknologi, gitu ya, supaya petani-petani uh, sawit itu ya tidak merasa, gitu ya, kesulitan atau merasa apa ya, wah ini teknologi yang baru, begitu. Karena secara user interface kita buat semudah mungkin untuk bisa, misalnya memasukkan data. Uh, fresh food bans gitu ya atau tandan buah segarnya kemudian ketika e, koperasi itu memasukkan data pengirimannya jadi seolah-olah mereka dihadapkan dengan user interface e, sistem informasi biasa begitu tapi di bagian back endnya data-data tersebut kita simpan dalam teknologi blockchain. Nah ini saya kira memang sangat menarik ibu gitu ya bagaimana acceptance-nya karena memang ini masih dalam bentuk model yang saya kembangkan juga, gitu ya. Insya Allah nanti akan kita coba juga kembangkan e, bagaimana untuk bisa menangkap, begitu ya, e, user ketika menggunakan aplikasi blockchain ini. Terima kasih, Ibu, atas masukannya. Atur Terima kasih juga, Pak Irwan, sharing hari ini. Terima kasih sama-sama, ya, Ibu. Sama -sama, Ibu. Terima kasih, Ibu Marhainis, Ibu Rinin dan Bu Ratna, mungkin ada bapak ibu yang lain. Satu pertanyaan lagi, ya Pak Irawan? Iya, yeah. iya, yeah. ini dari Kang Aslam, ya atau Ibu Aslam? <laughs> uh, nah, tadi yeah. saya sempat terkeluar, jadi ini yeah. chatnya belum di Saya, Pak Irawan, ada, ada di saya, nah, ada. ada, 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 okay, bisa tidak kita menggunakan konsep blockchain di mana klien satu blok, klien dua daripada akses database pada waktu yang sama? Hmm, maksudnya seperti apa ya? Sebentar, mungkin saya pahami dulu. Bisa nggak kita menggunakan konsep blockchain di mana klien... Ya, jadi kalau kita berbicara uh, database-nya, sebenarnya... Kebanyakan dari aplikasi yang kita gunakan saat ini, itu kita menggunakan dua model database. Jadi, ada database yang memang masih bersifat uh, off-chain, begitu ya. Kita masih menggunakan database yang sifatnya uh, terstruktur, ya, di beberapa skripsi yang tadi saya tunjukkan. Penelitian mahasiswa itu mengkombinasikan itu, bahwa data-data yang sekiranya memang diperlukan di lingkungan transaksi. Eh, biasa itu disimpannya di eh, apa namanya eh, database biasa, sementara ketika ada data-data yang ingin diamankan, misalnya data nilai, begitu ya. Kemudian, catatan-catatan yang sekiranya memang perlu untuk kemudian eh, diperkuat, maka itu yang akan dimasukkan ke dalam blockchain-nya. Jadi, ya aksesnya bisa menggunakan dua database begitu ya gitu atau bahkan tadi ada yang menggunakan database di lokalnya ada di eh, apa namanya blockchain-nya dan juga ada tambahannya misalnya menggunakan layanan-layanan seperti eh, interplanetary file system begitu ya sebuah ya kalau boleh dikatakan itu database yang sifatnya terdistributed begitu yang nantinya connected dengan data atau database atau ledger yang ada di uh, state database yang posisinya ada di uh, on-chain transaction. kira-kira seperti itu Pak Aslam. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Bapak. Kalau belum jelas mungkin nanti kita bisa diskusi dan riset bareng Pak. Atur gitu. Pak. Terima kasih. Terima Sama kasih. Sama-sama Pak Aslam selalu. Terima kasih Pak Irawan dan yep. uh, uh, masih ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya di Pak Irawan masih ada Pak di saya sudah sudah terakhir tadi dari Pak Aslam itu Bu okay. oh, ya di saya juga yep. sudah tidak yep. ada nah, uh, barangkali dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi untuk uh, Pak Irawan mengenai blockchain. Hmm. Sudah cukup nampaknya ya. Nanti mungkin bisa langsung berdiskusi dengan Pak Irawan langsung. Maka. Siap, nanti slide-nya saya kirimkan ke panitia untuk di blockchain kan eh, didistribusikan ya. ke teman-teman semua. -teman. <laughs> terima <tuk> kasih. <tuk> Siap. <tuk> Oke. Ya, terima kasih Pak Irawan untuk materinya yang luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi blockchain ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru ya, Pak ya. Tapi sesuatu hal yang uh, dikembangkan ulang dari uh, bentuk yang uh, lama menjadi bentuk yang baru dan tentunya juga di sini uh, salah satunya itu dari bagian uh, security-nya ya, Pak ya. Jadi uh, apa? Karena blockchain ini sifatnya adalah uh, apa? Setiap node atau setiap uh, apa? Uh, yang, yang yang terhubung dengan itu tersebut itu uh, semuanya memiliki data gitu sehingga uh, data tersebut itu harus diberikan uh, security yang memang uh, apa mumpuni sehingga data tersebut itu tidak tersebar ke luar gitu ya pak ya seperti itu nah suara saya terdengar uh, bapak ibu tadi. terdengar Oke, lancar ya. terdengar bu <laughs> ya siap terdengar. Oke, okay. nah terima kasih Pak Irawan untuk materinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu dari narasumber yang kedua. Ya sebelumnya saya bacakan dulu apa CV dari sebentar saya sharekan CV dari pemateri yang kedua narasumber yang kedua. Yaitu eh, Pak Dr. Yefri Handoko Putra MT Sekilas CV beliau yaitu yang pertama di eh, pendidikan Beliau eh, S1 di teknik fisika ITB Kemudian S2-nya di instrumentasi dan kontrol di ITB juga Kemudian eh, doktoral juga di universitas yang sama Di teknik fisika juga kemudian postdoc selama dua tahun di University of Essex di UK, kemudian beliau apa, memiliki sertifikasi kompetensi di bidang TOGAF 9, kemudian sertifikasi Certified Information Auditor atau CISA, kemudian ada juga Certified Enterprise Architecture Professional. Ini masing-masing uh, di tahun 2008, 2009 dan 2010. Kemudian uh, penelitian uh, beliau ini uh, terfokus pada IT governance, risk management dan compliance, kemudian enterprise ar uh, architect, IT audit dan assurance, kemudian pattern behavior and intelligence control dan uh, robotik. Nah, ini uh, apa? robotik ini yang beliau uh, kerjakan pada saat uh, doktoral di ITB ya Pak ya. Kemudian ya. profesional activity-nya uh, beliau sebagai trainer DevOps, kemudian enterprise architect konsultan, auditor juga sebagai ERP uh, designer. Kemudian uh, asosiasi profesional yang beliau ikuti ini adalah eh, Information System Audit and Control Association, kemudian uh, ICINDO, Association of Information System at Indonesia dan Apticom, kemudian uh, akademik aktivitinya adalah uh, sebagai dosen di uh, Magister Sistem Informasi Unikom sampai sekarang dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi di Magister Sistem uh, Informasi. Ini adalah email beliau jika ingin berdiskusi secara lebih jauh dengan beliau. Nah, tanpa menunggu lama, kami persilakan Pak Yevri untuk memaparkan materinya hari ini mengenai tren pasar dan prediksi jaringan perdagangan NFT berdasarkan fitur visual selama kurang lebih 30 sampai 40 menit kepada Pak Yefri Handoko Putra MT, kami persilakan. Terima kasih Bu Dr. Sri Supatmi Saya saringkan dulu slide-nya. Oke. Oke, sudah terlihat mungkin yes. Jadi pada intinya saya akan bercerita mengenai salah satu aplikasi dari blockchain yang tadi sudah diciptakan oleh Pak Irawan, yaitu adalah NFT. Outline-nya akan bercerita sedikit mengenai NFT, kemudian mengenai riset yang dilakukan. Jadi mungkin dari para peserta belum semuanya Tahu NFT, kita samakan dulu persepsi kita. Saya akan ceritakan sedikit, mungkin sekitar 15 menit, kemudian saya ceritakan apa yang sedang trend pada saat ini. Sebentar, oke. Jadi, NFT itu singkatan dari non-fungible token, sesuatu yang merupakan aset digital yang tidak dapat ditukarkan. Biasanya, kalau NFT itu tidak kepada bentuk produk seperti yang tadi dijelaskan oleh contoh-contoh pada Pak Irawan tentang pertanian, tentang produk pada rantai supply, biasanya yang dilakukan pada NFT berupa aset digital yang dapat dipamerkan atau dapat memiliki nilai yang dipamerkan sehingga memiliki harga yang sangat tinggi. Tentunya kalau dipamerkan, yang memamerkannya biasanya orang-orang yang cukup terkenal. Jadi misalkan ada NFT berupa suatu, suatu buku, buku tersebut kepemilikan pertamanya adalah orang yang sangat terkenal, misalkan Bill Gates yang memiliki pertama. Nah catatan-catatan tersebut yang dituliskan di dalam bentuk blockchain. Jadi smart contract sangat penting di dalam NFT. Sehingga NFT pun muncul pada zamannya diketemukan smart contract di sekitar tahun 2013 sampai tahun 2015 itu yang tercatat tahun 2014 NFT yang pertama yang menggunakan smart contract dan memanfaatkan satu catatan tentang suatu desain seni. Banyak penggunanya merupakan adalah para seni yang mem memiliki desain-desain yang sangat langka, tapi yang penting tentunya ada cerita di balik barang yang dijual tersebut. Bentuk yang digunakannya tentunya Paling banyaknya tadi menggunakan Ethereum, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Irawan. Mengapa sangat populer ya? Tentunya karena para artis ikut terlibat, ya, menjual, sengaja membeli beberapa NFT yang sangat unik, sangat jarang, sehingga sangat terkenal. Karena banyak para politik pun ikut membeli barang-barang tersebut yang mungkin tentunya karena keunikannya sehingga menjadi salah satu yang dapat dipamerkan. Mempunyai salah branding, jadi ada cerita di balik cerita dari suatu barang yang dijual. Misalkan kalau saya menjual buku, ternyata buku tersebut kepemilikan pertamanya adalah orang terkenal, tentu akan jadi mahal. Atau misalkan saya jual buku Harry Potter, cetakan pertama ditandatangani oleh pembuat Harry Potternya dan itu merupakan buku pertama yang diterbitkan di awal, tentunya akan jadi sangat terkenal. Apapun semuanya dapat dijadikan dalam bentuk uh, digital asset. Di sini biasanya kita lebih banyak mempergunakan dalam bentuk Ethereum. Nanti ada Bitcoin ya ada kita gunakan basisnya pakai Tezos ada ada Corda, Cardano Solano. Kita akan lihat apa sih sebetulnya yang digunakan background dalam uh, blockchain untuk NFT. Kelebihan dari NFT tentunya seperti pada blockchain tidak dapat dirusak tidak dapat dihilangkan. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Irawan, mungkin saya loncat sedikit ya. Ini sudah dicetakan beberapa aset yang tidak dapat dihapuskan. Seperti tadi pertanyaan dari Ibu Marah apakah dapat dihapuskan? Memang tidak bisa dihapuskan, tapi ditulis kembali sejarahnya, sejarah dari kepemilikannya. Hal, -hal yang terbaik yang di dalam RPT itu adalah non fungible token ini bersifat indivisibility, jadi tidak dapat dirubah sebagian datanya, jadi kalau mengubah tentunya di semua titik itu harus diubah. Jadi kalau menggunakan blockchain berarti semua titik verifikasi harus diubah secara serempak tidak bisa sebagian. Bersifat ya. sangat unik, tentunya akan membuat harganya menjadi sangat mahal, otentifikasinya sangat tinggi dan dapat diberikan kepemilikannya merupakan ada dua hak, apakah hak untuk menggunakan barang tersebut, energi tersebut atau hanya adalah hak untuk royalti. Tidak ada kepemilikan, ada juga ke royaltinya. Pembayarannya untuk NFT, kita punya digital wallet. Nanti saya akan ceritakan digital wallet apa saja yang digunakan. Nah, sebelum ke sana, mungkin kita akan lihat ini salah satu bentuk NFT. Nah, mungkin kalau ditanya, mana yang bisa jadi NFT? Apakah yang kiri atau yang kanan? Ya, mungkin sebagian besar akan memilih yang kanan, karena gambarnya unik tetapi keduanya sebenarnya dapat jadi NFT. Karena seperti saya ceritakan tadi, desain dalam bentuk seni asal ada cerita di balik ceritanya, itu akan menjadi suatu NFT yang sangat jarang dan sangat unik. Kalau yang kanan unik karena bentuk desainnya, kalau yang kiri bisa saja yang unik adalah ceritanya. Siapa yang menjadi perancangnya? Jadi beberapa desain fashion, misalkan Dolce Gabbana itu membuat suatu desain dan juga memberikan beberapa NFT, itu akan tertulis siapa pembuatnya, dan juga tanggal berapa dia buat dan siapa yang pertama kali menggunakan desain tersebut. Jadi keduanya dapat menjadi NFT di sini. Sedangkan Indonesia yang tengah terkenal adalah Gozali. Ya, Gozali selama yang di tengah ini selama lima tahun memfoto dirinya dan dijual sampai miliaran. Ya, karena ada cerita bahwa dia lima tahun sampai setiap hari memfoto dirinya, maka cerita tersebut menjadi satu keunikan. Sedangkan yang kiri ini adalah karena bentuk desainnya, ini Pak Denny memberikan beberapa sampul buku yang dikolase menjadi gambar dirinya. Ini sehari ini penyanyi membuat beberapa desain yang seperti ini berupa avatar. Jadi kita bisa beli dalam bentuk desain, dalam bentuk buku, atau dalam bentuk komponen permainan. Misalkan kita membeli kalau bermain pertarungan pada Mobile Legend, kita bisa membeli pakaiannya, desainnya. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat dibeli di NPT. Atau pada metaverse kita bisa membeli lokasi, rumah. Nah, itu jadi yang kita jual itu merupakan aset digital yang bisa berupa memang ada fisiknya ataupun tidak ada. Inti dari NFT itu merupakan hal yang dapat dipamerkan. Jadi banyak artis yang membeli sesuatu barang desain karena dapat dipamerkan. Inti memamerkan tersebutlah yang menjadi harga NFT menjadi mahal. Mereka mempunyai satu cerita unik di balik dari kepemilikan tersebut. Silakan kalau saya punya gelas tapi nggak ada ceritanya, tidak ada artinya. Tapi kalau gelas tersebut pernah dipakai oleh orang terkenal, oleh, pen, oleh Presiden Indonesia yang pertama, kemudian kepemilikannya berganti kepada Perdana Menteri berikutnya, pada waktu Indonesia masih berupa negara serikat, itu akan menjadi lebih mahal harganya. Bahkan angka dalam uang pun, angka-angka unik di dalam uang, itu bisa menjadi sesuatu yang penting dapat dijual. Siapapun bisa membuat NFT, tentunya membuatnya mudah, tetapi menceritakan apa yang ada dalam NFT tersebut yang memberikan harga menjadi mahal itu yang tidak semua bisa. Atau kita hanya bisa melakukan menjadi seorang yang menjual kembali, kita menjadi trader di sini. Tentunya untuk punya NFT kita harus punya komunitas, harus punya salah branding. Siapakah kita? Kita memperkenalkan siapa diri kita sehingga akan menjadi bisa tersebut menjadi mahal seakan kalau kita membeli desain Avandi yang sudah didigitalkan, tentunya akan pelukis Avandi sebagai pelukis abstrak yang sangat jarang, itu akan menjadi sangat mahal. Dan kita tentu bisa membuktikan otentifikasinya menggunakan blockchain. Benar tidak bahwa sejarahnya itu tertulis seperti apa yang diceritakan. Transparasi karena setiap orang bisa mengecek bagaimana cerita tersebut otentifikasinya. Kalau lihat dari teorinya, ini dilakukan pada basis Ethereum jadi menggunakan Ethereum atau menggunakan hybrid ya. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Irawan ada berapa basis, biasanya kita pakai Ethereum tapi kalau Ethereum cukup mahal jadi gas-nya mahal. Setiap kita memasang di dalam satu situsnya tersebut dengan minting itu harganya cukup mahal bahkan untuk melistnya menjadi satu kelompok desain pun itu harganya sekitar 30 sampai 40 dolar lah kalau dikoskan saat ini Ethereum sekitar 20 juta rupiah ya sekitar 20 sampai 40 dolar kalau kita melakukan listing ya listing Lain, kalau kita masang pun mahal tapi kita akan lihat ada beberapa cara kita bisa memasang NFT dengan harga yang nol rupiah nah, itu seperti apa caranya nah, kita akan lihat mungkin pada beberapa slide berikutnya NWT nah, kegunaannya tentunya bagi para seniman itu adalah untuk melawan plagiarisme karena ada catatan yang tidak bisa diubah-ubah. Apa artinya kalau kita bisa mengcopy data gambar bisa kita copy, tapi ceritanya tidak bisa kita copy. Jadi, ada gambar digital kita copy pas ya bisa saja kita ambil. Seperti tadi saya mengambil gambar Gozali, bisa, tetapi tidak ada cerita siapakah kepemilikannya dari data tersebut, sehingga tidak bisa mengkopinya. Barang mewah dapat diverifikasi menjadikan NFT dan memberikan kepemilikan kepada pembeli. Ya, kepada pembeli saja berarti kawannya kepada pembeli tertentu yang bisa mengetahui. Cara menjualnya bisa menawarkan keaslian dari barang-barang tersebut kepada konsumen. Nah, siapa penjamin keasliannya? Ya, tadi verifikator yang sudah diceritakan oleh Pak Irawan. Mereka akan memberikan verifikasi bahwa barang tersebut adalah benar otentik. Nah, ini ceritanya ya misalkan di sini saya berikan contoh NPT ini dapat menghentikan pemalsuan tiket ya seperti yang sudah ceritakan karena ada teknologi blockchain di dalamnya ya oke kalau tanya seberapa aman ya, seperti kata pak irawan tidak terlalu aman juga tidak terlalu tidak aman ya tentunya orang semakin kesini ingin mencoba-coba untuk mengganggu keamanan dalam NPT tapi karena NPT ini tentunya memiliki beberapa verifikator, tentu kalau kita ingin mengganggunya, kita harus mengganggu di semua verifikatornya. NFT disimpan di platform blockchain ini, di mana buku besar tidak dapat diubah, tidak dapat dihapus, ini sudah diciptakan oleh Pak Irawan, tetapi ada juga yang coba. Saya berikan informasi di sini, tanggal 10 Oktober, ada cerita kalau eh, nilai kriptonya itu Binance terbobol, ya ini dari cerita CNN, seorang meretas dari BNB. Jadi blockchain-nya terambil, tapi tentunya NFT-nya tidak karena NFT kan ceritanya kalau mungkin blockchain-nya bisa terpopol tapi ceritanya tidak terambil. Nah, pojok NFT juga ada di, di NFT Gateway. NFT Gateway ini merupakan NFT yang bersifat centralized karena kita bayarnya pakai uang rupiah, tidak menggunakan Bitcoin ataupun Ethereum. Ini pernah terjadi. Kemudian juga ada phishing yang pura-pura platform meniru platformnya penjualan market dari NPT, juga scammer, memang ada tidak bisa kita hilangkan. Kemudian ini kasus binance merupakan salah satu kasus cross chain bridge ya, karena menggunakan data-data yang eh, sengaja menjebak dari bekal edaran dari binance ya. Di mana kita bisa membeli dan menjualnya, tentunya di sini ada marketnya khusus untuk menjualnya. Pasar yang berbeda ya memiliki cryptocurrency yang didukung dengan uh, blockchain tentunya mata uang yang paling populer adalah Ethereum. Tetapi Ethereum itu gaspinya mahal ya dari kita memasang atau mintingnya mahal. Biasanya kita gunakan Polygon. Jadi Polygon itu merupakan jaringan Ethereum yang tidak terlalu luas dibandingkan dengan Ethereum yang biaya pasangnya lebih murah. Bahkan kalau Polygon itu baru kita bayar kalau barangnya sudah terjual maka disebut dengan lazy minting. Minting yang malas ya. Untuk membeli Ethereum atau kripto lainnya, pengguna harus mendapatkan dompet blockchain dan penaranya melalui pertukaran mata uang dari fiat to crypto. Jadi itu merupakan mata uang yang tidak terpengaruh oleh komoditi ya. Jadi kita beri barang, misalkan kalau di Indonesia itu saya pakai nggak apa-apa ini disclaimer di, di bukan mempromosikan salah satu ya. Tapi saya gunakan Indodex ya, saya gunakan Indodex untuk membeli Ethereum, kemudian saya pasangkan di dompet blockchain. Tempat jual dan beli NFT biasanya ada dua ya, yang centralized, misalkan ini menggunakan uang dolar atau yang decentralized, yang paling sering kita decentralized, kita gunakan Ethereum. Yang paling terkenal adalah operasi uh, Rarible, Super Rare itu merupakan yang terkenal. Ya, karena menggunakan ethereum bisa kita gunakan uh, ada apa uh, aplikasi untuk membeli uh, cryptocurrency ya. Nah di sini beberapa contoh tentang NFT ada yang berupa seni, CryptoPunk, itu yang terkenal, gambar-gambar yang terkenal dalam bentuk ribuan gambar menggunakan aplikasi, jadi membuat, membuat gambar pakai aplikasi. Di sini programming menggunakan aplikasi gambar sehingga menghasilkan beberapa gambar yang sangat banyak. Kalau Gozali mau foto setiap hari selama lima tahun, kalau mereka hanya dengan program 30 menit beres sampai ribuan gambar yang sangat berbeda, tidak ada yang sama. Atau dalam bentuk game, di sini kita ada XC Infinity, kita punya satu tempat game bermain, kita kalau menang kita bisa menjual akun kita, kita bisa membeli juga avatarnya, kita bisa beli barangnya menggunakan jaringan blockchain dan dijadikan sebagai NFT atau kita juga guna punya decentralized yang merupakan metaverse yang sederhana kita bisa membeli satu rumah di sini bisa membeli baju bisa beli kendaraan oh sebentar, kendaraan belum baru baru ini baru lahan dan peralatan peralatan yang ada di dalam centralized ya Sedangkan untuk orang seni biasanya kita memamerkan di OpenSea. Nah, apa kegunaannya di sini? Kenapa kita mau beli? Tentunya ada utilitas yang ditawarkan. Misalkan kalau kita beli di NBA Top Shot, utilitas yang diberikan adalah kita bisa hadir di pertandingan NBA-nya gratis selama dua tahun. Jadi selain memberikan cerita, NFT itu memberikan semacam utilitas. Jadi kalau kita beli NFT-nya, maka ada semacam privilege yang diberikan kepada para pembelinya. Kemudian ada sorare ini khusus mengenai pertandingan. Jadi kalau kita beli, misalkan ikon-ikon di dalam sorare ini, gambar pemain itu, maka kita bisa mendapatkan utilitas misalkan beberapa tahun kita bisa ikut pertandingannya gratis ya, atau diberikan kampanye yang gratis kepada kita. Indonesia sudah ada dan ini juga ada yang sebut dengan NFT. Ini buatan Pak Aldo ya. Itu merupakan tempat-tempat untuk menjual NFT. Ada Baliola, ini buatan dari denpasar tentang gambar-gambar desain Bali. Ada ide Tokomol, ada Collectible, Ini merupakan NFT yang dibuat tempat marketplace NFT yang dibuat untuk barang-barang seni, kebanyakan seni ya ini pada metaverse kita bisa membeli tempat, rumah, bahkan kita bisa minjem uang di metaverse. Kita ketemu ada banknya di metaverse itu. Kalau pernah bermain metaverse itu kita bisa pinjam uang, bisa beli artefaknya, bisa beli avatarnya ya. Nah ini yang saya pakai untuk dompet kriptonya. Saya pakai MetaMask karena MetaMask itu mudah langsung embedded di Chrome ya. Juga bisa Coinbase Wallet yang pertama kali muncul itu Coinbase buat dulu, baru MetaMask di sini atau berbasis yang Solana, ini Phantom misalkan. Nah, ini Setelah kita punya metamask, kita bisa membeli ataupun menerima uang kalau NFT kita dijual. nah Ini saya, saya bikin cepat saja, ini adalah OpenSea, OpenSea IO. Di sini kita bisa mem mem memasang beberapa desain seni kita. Biasanya saya kalau di sini menggunakan Polygon karena Polygon bayarnya itu tidak tidak di awal, tapi kalau kita terjual, kita dipotong dua setengah persen. Tapi kalau kita membuat listing seperti ini, gambar yang sama itu berbayar juga, ya. Berbayar di open itu berbayar. Kita bisa beli menggunakan auction, nanti misalkan enam bulan auction, berapa harga terbesar, ya. Ini untung juga, ya, waktu harganya masih. 0,08 dua tahun yang lalu ya 0,08 Ethereum sekarang sudah harganya 0, satu Ethereum ya sudah sekitar 20 juta ini gambar yang tadi ya. Jadi pertama kali beli mungkin cuma 100 ribu, sekarang sudah 2 juta. Ya, kalau jadi trader, nah itu di sesi berikutnya saya akan cetakan kalau jadi trader kita menghitung dari mananya. Oke, ini rarible, nanti bisa lihat saja apa saja desain yang sudah ada di beberapa seni, rarible, ini digital dalam bentuk bentuk-bentuk yang unik ya ini dari super rare memang sangat unik tidak ada di tempat yang lain dan harganya cukup mahal ya kalau kalau super rare itu bisanya mahal-mahal oke okay, ini ini itu gap ini merupakan bentuk penjualan fpt yang sifatnya adalah centralized jadi kita pakai uangnya dolar tidak menggunakan ethereum sekarang ethereum saya lihat tadi pagi sudah 21 oh, 20, 20, 29 juta ya sekarang 20 juta rupiah Hmm. Oke, okay, ya. yang harus kita bayar adalah pertama gas fee-nya itu cukup besar ya. Kalau di OpenSea itu sekitar 40 dolar, kalau kita pasang minting cost-nya, kemudian ada beberapa cost-cost yang lain, saat ter kita melakukan penelusuran, kita melakukan listing, itu ada perbedaannya ya. Bahkan pada saat kita membidding pun kita menawarkan harga barang itu juga sama. Bidding itu ada harganya. Ya, biasanya kita mencari yang less minting yang pembayarannya itu adalah dipotong setelah barang ini terjual. Biasanya kita pakainya polygon. Polygon merupakan uh, salah satu bagian dari Ethereum yang area pencakupannya tidak terlalu luas dan verifikasinya juga tidak terlalu banyak nah sekarang masuk ke sesi kedua bagaimana kita bisa memprediksi suatu nilai NPT pertama secara umum kita bisa melihat bahwa NPT itu tergantung dari siapa yang memasarkan misalkan ada perusahaan sudah hmm, ada boring app boring app itu gambar gambar kerak yang bosan itu pembuatnya sekarang lagi membuat yang baru menjadi menjadi app galaksi ya karena pertama kali dia sudah terkenal ya Salah brandingnya bagus, orang langsung beli waktu dia membuat produk yang baru. Ada community, ada ada komunitasnya lewat sosial media, menggunakan teknologi sekarang, maka bertambah terkenal dan harga bertambah mahal. Kemudian dalam pembeli kita juga harus lihat apakah sifatnya itu banyak orang yang menahan untuk tidak menjual sekaligus yang disebut dengan diamond hand atau yang serba mudah menjual. Jadi kalau kita lihat dari historinya kita bisa lihat kalau ada NPT yang selalu ditahan cukup lama, bahkan tidak pernah dijual, tentunya itu merupakan NPT atau kumpulan-kumpulan penjual yang cukup mahal yang bisa kita percayalah. Kalau banyak yang baru beli sudah jual lagi, berarti kita harus hati-hati, kita tidak bisa memprediksi nilai NPT tersebut. Apalagi yang less paper hand, itu berarti pada saat harga NPT turun, dia langsung jual karena karena panik ya, karena panik melihat NFT-nya yang dibelinya itu harganya turun. Kemudian kita lihat foundernya, tadi, siapa foundernya, apakah sudah terkenal, kita harus searching, kita harus tanya-tanya siapa founder pembuat dari aplikasi tersebut. Kemudian apakah jelas yang ditawarkan? Ada juga misalkan di sini ada yang pre-hand itu, itu dia menjualkan harga gambarnya itu jelek nggak terlalu bagus ya mungkin. Tapi kalau misalkan kita beli, setiap dia melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, kita akan diberikan semacam sharing, semacam saham dia. Jadi kalau kita ikutan dengan dia, kita diberikan project collaboration atau stacking utility. Jadi semacam sharing, kalau misalkan kita ikutan membeli punya dia, ya setiap dia kerjasama dengan orang lain, kita mendapatkan tambahan uang. Nah itu ada yang juga utility seperti itu. ya. Kemudian kalau di sisi yang lainnya mungkin kita lihat roadmap-nya, utilitasnya apa, seninya bagaimana ya, apakah punya nilai keunikan atau tidak. Nah, secara data science, di sini yang disebut dengan feature visual itu merupakan data science. Kita bisa memprediksi harga pasar dari penjualan tanpa melihat mengetahui informasi yang ada di atas ini. Jadi cuma murni melihat desainnya tanpa melihat informasi sosial media, tanpa melihat wondernya, hanya melihat dari sisi kejarangan gambar, keunikan gambar. Nah, itu kita bisa mendeteksi menggunakan data science, kita bisa pakai machine learning, kita bagaimana market penjualan pertama, penjualan kedua, bagaimana koleksinya, apakah punya tingkat keunikan sangat tinggi, itu bisa kita hitung. Hanya menggunakan misalkan image processing. Ya. Juga bisa menghitung bagaimana penjualan dari jaringannya, nah ini yang kita kerjakan menggunakan data science. Bagaimana jumlah yang salah yang sales semuanya yang dilakukan penjualannya menggunakan fitur-fitur yang ada di gambar tersebut. Nah, ini tentunya tidak melihat yang ada di atas, tapi murni melihat bentuk keunikan dari desain. Nah, itu yang dilakukan. Ini contohnya adalah AC Infinity, ini permainan yang menjual bagaimana keunikan kalau kita bermain, jadi bermain tapi mendapatkan uang, karena semakin tinggi levelnya, itu bisa dijual sebagai NFT yang unik. Nah ini contohnya ya saya berikan gambar sedikit. Ini ini adalah X Infinity. Banyak sekarang anak sekarang bermain di warnet, tidak tidak di rumah, tapi berharap bisa mendapatkan uang dengan menjual LPT berupa level-level yang mereka capai. Contohnya ini Open OpenSea Open sea, tadi sudah saya ceritakan ini adalah uh, Adam Bomb, Adam Bomb Squad, gambar-gambar bom yang dibuat sangat banyak, mempunyai keunikan tersendiri, tidak ada yang sama. Ini ada bos penciptanya, foundernya itu sudah mendapat keuntungan cukup besar dari membuat Adam bos ini. Ini dibuat oleh ah, tahun 2021 ya, dia menjual barang harga dulu masih 0,01 Ethereum, sekarang harganya sudah sekitar 2, Ethereum yang sudah mahal sekali. Jadi kalau beli ini kita sebagai trader kita bisa untung cukup besar ya. Ini adalah bentuk metaverse ya, menjual dalam bentuk gambar-gambar atau peta dari metaverse untuk permainan emol di metaverse. Bentar. Nah ini, ini, dia menjual bentuk-bentuk seperti itu ya. Nah, sekarang untuk melihat gambar sendiri, bagaimana cara menggunakan data sains kita bisa menebak harga. Di sini dilakukan dengan melakukan uh, beberapa gambar atau citra kita pilih, kemudian ada jenis-jenisnya seni, ada jenisnya koleksi, ada game. Dari data yang sudah ada dari salah satu sumber dataset kita lakukan bagaimana memprediksi dari harga tersebut dan minat para pembelinya. Tentunya ini yang kita lakukan untuk data-data yang belum terkenal ya. Jadi yang bagaimana kalau cari yang terkenal pasti harga sudah mahal. Jadi dari dari, NPT yang belum terkenal kita prediksi tanpa menggunakan cara yang heuristik tadi. Nah kita ingin melakukan pembelian kemudian kita jual lagi. Kita menggunakan beberapa bentuk visual di sini. Bentuk-bentuknya kita ambil kita lakukan bagaimana analisis keunikannya. Misalkan di sini kita bisa melihat harga-harga yang ada juga yang turun setelah beli harganya turun. Jadi setelah dia membeli ternyata tahun berikutnya turun karena tidak melakukan analisis dengan baik. Di sini harga jual cukup mahal ya. Ada yang harga seni kepada tahun ini dari data set yang diperoleh itu ada sampai 6.000 dolar lebih. Ukuran terbanyak adalah seni, sisanya adalah metaverse dan utilitas pada tahun 2021. Oke, okay, di sini di sini ada adalah penjualan, penjualan untuk maksimum penjualan itu itu ada yang sampai 12 ya. Asal dalam kategori game ini terjual lebih dari 1000 kali. Game paling banyak yang dijual. Jadi dari gambar-gambar ini asal penjualan game yang terbanyak. ini kita bisa melakukan data, data sayangnya, kita hitung, kita prediksi kalau gambarnya terus menurun kita bisa tebak tentunya dia harganya menurun ada juga yang naik kembali. Nah, ini kita bisa memprediksi sama seperti kita memprediksi harga dari cryptocurrency. Ya. Oke, okay. ini berapa harga koleksi? Kita lakukan evaluasi, kita memiliki bahwa 74% koleksi terdiri dari 37 aset unik. Dari beberapa data kita peroleh seperti ini. Ini, ini merupakan data sayangnya, kita analisis ya. Jadi untuk untuk jenis barang yang, yang belum terkenal, kita bisa lakukan data seperti ini. Oke. Okay. Ini harga dari penjualan setelah kita beli, mungkin berapa harga jualnya setelah kita membeli apakah naik atau turun kita bisa analisis. Okay. Itu mungkin tentang data science-nya. Jadi di sini ada dua, satu yang menggunakan pengetahuan umum, yang kedua menggunakan data science. Mungkin saya tidak terlalu panjang karena data science ini terlalu detail terlalu teknik. Oke. Okay. Nah, ini contohnya dari fitur visual kita bisa menganalisis dari cosine distance-nya atau perbedaannya itu menggunakan algoritma cosine distance kita akan tahu tingkat homogenitasnya dari setiap NPT eh, yang dijual. Misalkan kalau tipenya CryptoPunk itu punya 0,33 berarti dia mempunyai nilai pembeda yang cukup besar dibandingkan dengan Sorare. CryptoPunk itu gambar monyet yang aneh-aneh itu lagi merokok, lagi apa itu nilainya sangat tinggi karena memiliki tingkat perbedaan yang cukup besar. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ini ini adalah variabel yang digunakan pada saat melakukan machine learning ya. Menggunakan pengaruh dari pembeli dan penjual menggunakan bagaimana tingkat pembeli dan penjualnya apakah simetri atau asimetri datanya kemudian mengenai bagaimana visual tersebut, yang ini merupakan hmm, prinsipal komponennya atau data pembedanya, apakah ada di domain yang sama. Yang ini kira-kira adalah data yang kita gunakan atau variable kita gunakan pada saat kita melakukan proses penentuan harga berikutnya atau penembakan data berikutnya. Oke, mungkin ini saya loncat saja ya, kita cukupkan sampai sini supaya jangan terlalu panjang, kita masuk ke diskusi. Saya kembalikan kembali kepada Bu Dr. Sri, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Yefri atas materinya juga yang luar biasa. Ternyata ya, jadi dari blockchain menuju ke NFT dan F NFT ternyata juga bisa di apa ya dihubungkan uh, dengan blockchain juga ya Pak Yefri. Ya. Yeah. Nah, uh, uh, silakan dari bapak ibu yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat atau langsung uh, bertanya ke uh, Pak Dr. Yefri. <tuh> Ya silakan Bapak Ibu. Untuk uh, teknologi NFT ya, tadi ya ini kan uh, apa? Suatu teknologi yang dapat digunakan untuk uh, apa? Bukti kepemilikan barang seseorang gitu ya Pak ya. De, uh, sehingga di sini bisa dibeli dengan menggunakan uh, mata uang kripto. Hubungannya dengan data science juga gitu. Nah mungkin uh, apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait NFT? Saya juga karena desain kue, ada beberapa desain kue yang bentuknya itu atasannya agak unik, itu saya jual di di OpenSea, yeah. OpenSea itu dengan harganya cukup murah <tuh> ya, unik. Nah yang awal sudah banyak, tapi yang beli belum. <laughs> yang beliau belum ya gitu. Masih ini Pak, masih masih on progress. Ya, on progress saya berikan 6 bulan, sekarang bulan kedua ya belum sampai ke bedding yang tertinggi ya. Enggak besar besar saya cuma tawarkan 300.000 hanya buat desain permukaan kue ya. Beddingnya dengan harga front frontnya front price-nya itu sekitar 300.000 front price-nya. Ya. Jadi ada istilah front price, kemudian ada juga istilah dari bidding price nya ya. Oke. Okay. Ini Pak, kalau kesulitan dalam apa pemasaran barang gitu ya, Pak, di di, di bidang NFT ini, tingkat kesulitannya bagaimana sih, Pak, ya? Iya. Yeah. Karena kalau kita lihat dari analisis jaringannya itu komunitasnya harus harus benar-benar jelas. Karena orang kalau masuk OpenSea misalkan itu banyak ribuan yang barang yang ditawarkan. Untuk kita salah branding itu perlu dilakukan supaya kita punya jaringan yang tahu siapa kita. Kalau kita nggak pernah salah branding, tidak pernah memperkenalkan diri kita, tidak akan ada yang mau beli barang kita. Karena nama juga dipamerkan. Kalau yang jualnya saya, dan saya tidak punya salah branding, siapakah saya, nggak ada yang mau beli. Tapi kalau yang jualnya adalah Bapak Jokowi, Presiden kita, tentunya orang mau beli. Karena sudah terkenal, salah brandingnya sangat tinggi. Nah, dari salah branding yang kedua komunitas. Kita punya komunitas yang mau dan tahu kita RPT-nya konsisten di bidang apa. Nah, itulah jadi tidak mudah memasarkannya karena bermain di marketing sosial media. Bermarketing di salah branding itu yang tidak mudah ya. Jadi ini salah satunya kalau misalkan kayak semacam di Instagram gitu Pak, harus banyak followernya dulu gitu ya Pak. Ya, banyak follower. Kemudian yang disampaikannya juga harus unik. Kalau kita tidak bisa menjamin keunikannya, orang tidak mau beli. Harus unik di sini. Kalau tidak unik, harus menjamin utilitasnya. Kita yang beli dapat apa setelah memperolehnya? Banyak artis terkenal membeli karena ada utilitas yang diberikan kepada dia. Gitu. Apakah dia akan diberikan promosi saat dia tur Ya, seperti itu ya. Nah tadi kan yang NFT ini hubungannya juga dengan data science ya Pak Dr. Lietri. Yeah. Nah ini eh, hal apa sih yang menjadi eh, dasar ketika si eh, apa data yang ada di NFT ini bisa dijadikan sebagai suatu data science yang bisa diolah ke machine learning atau image processing gitu Pak. Kan biasanya kalau di data science itu hubungannya dengan big data gitu ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi dan data science ini, <laughs> biasanya data science mencari pola yang sama ya. Kalau ini kebalikannya, kita mencari pola yang tidak sama. Misalkan kalau data saya untuk mencari pengambilan keputusan, itu setiap lapisan data saya itu dipakai pada mesin learning mencari pola yang sama. Nah, kalau yang ini kebalikannya, dalam data saya itu mesin learning dipakai untuk mencari pola yang tidak sama. Mencari unsur pembeda, nah itu kan jarang. Jadi itu, misalnya, gitu ya pak ya? Ya gitu. Oh Pak Irawan sudah Pak Irawan Pak Irawan itu. ada resen, Pak Irawan. Uh, <laughs> Oke okay. baik. Nah, ini sangat menarik juga ya Pak Jepriya dan Pak Jepri sudah uh, mencobanya begitu ya. Nah ini saya ingin bertanya Pak misalnya NFT ini kita terapkan pada UMKM UMKM gitu ya atau misalnya kalau kita lihat di Braga itu kan banyak apa namanya pelukis gitu yang yeah. di pinggir-pinggir pinggir jalan ya Pak. Jeffrey ya, nah kira-kira apakah hal tersebut juga berpotensi pak gitu misalnya kalau kita mengedukasi pelukis-pelukis tersebut, tersebut kemudian ya tadi menjual lukisannya dengan cara yang ya tidak lewat web tapi malah sudah lebih jauh lagi misalnya dengan menggunakan apa namanya? NFT ini dan sebagainya. Kira-kira peluapnya seperti apa, Pak? Dan kira-kira yeah. tantangannya apa, Pak? Gitu, kalau misalnya kita ingin mengedukasi pelukis-pelukis, uh, misalnya yang ada di apa namanya uh, Braga itu, misalnya kita ingin ya membuat kayak pengabdian gitu ya, Pak ya, bisa saja kan? Kita undang hmm. para apa ya, pelukis itu supaya memperkenalkan teknologi ini, Pak. Monggo, Pak. Okay. Jeff, ya. kira -kira -kira. Terima kasih. Jadi pada bulan kalau tidak salah itu pada bulan Maret tahun 2022 pernah ada lukisan yang terjual lewat MPT melalui salah brandingnya Gubernur Pak Ridwan Kamil karena pelukisnya tidak terkenal sehingga salah brandingnya menggunakan jalurnya Pak Ridwan Kamil karena gubernurnya sangat terkenal dan juga gubernurnya memasarkan lukisan maka lukisan dapat terjual dengan dengan harga yang menakjubkan lebih mahal daripada harga yang ada di pasaran. Karena pembelinya kan internasional, jadi peluangnya besar karena internasional. Nah tantangannya, pertama lukisannya harus mempunyai unsur beda. Kalau unsurnya sama, agak susah menjualnya. Harus punya unsur pembeda. Yang kedua, punya cerita di balik cerita. Salah brandingnya bagaimana? Apa? Karena banyak sekali para para pelukis, para penseni itu tidak punya portfolio internasional karena tidak punya profil tradisional, orang tidak kenal siapa dia. Nah, setelah benihnya sangat rendah, itu tantangannya. Yang kedua adalah setelah beli, bagaimana apa yang bisa diberikan setelah mereka beli luka tersebut, utilitas apa yang dapat diberikan kepada pembeli. Jadi seberapa terkenalnya, seberapa utilisannya, kemudian dari data semua sebetulnya pada intinya sama, yang nama lukisan adalah seni. Dari semua seni itu, kalau kita punya hal-hal yang sangat unik itu akan menjadi mahal. Dan banyak sekali para pelukis yang tidak mengajar kepada keunikan. Karena tidak banyak kepada keunikan, hanya sisi komersial itu menjadi tantangan yang sangat berat. Kalau kita lihat ada, ada misalkan ada di sini di Open City yang ada namanya Free Grants, Free, saya lupa namanya Free Grants itu cuma gambar seperti gambar anak kecil, tapi unik karena orang dewasa gambar seperti anak kecil dan unik dan hanya dia sendiri yang, yang punya komunitas seperti itu waktu itu itu harga sangat mahal seperti itu itu tantangannya kalau tanya apakah bisa jawabannya bisa hanya ada pola pikir yang harus diubah yaitu yang namanya portfolio internasional dan selat branding yang harus diberikan itu itu pak pak Irawan terima kasih pak Irawan ya, terima kasih pak Jeffrey Ya, yes, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu, yang uh, mau bertanya ke Pak Yevri mengenai NFT uh, tadi. Yeah. Assalamualaikum Pak Yafri. Ya, welcome Bu. Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> Ya. <laughs> Ini <laughs> uh, interesting eh. Uh, saya pun nak bertanya sebab bila berlakunya digital apa uh, pembelian dan apa uh, kita jual eh penjualan dan pembelian secara digital ni contoh dia macam lukisan dan semua tu bila berlakunya apa transaksi secara digital ni? So, jadi pembeli itu bila didapat adakah didapat secara digital juga ataupun macam mana tuh Pak Jeffrey? Ya betul. Nah, masih baru informasi ini. <laughs> <laughs> Terima kasih. And, jadi seperti saya contohnya itu saya menjual ada yang memang bentuk gambar digital, image digital, ada juga yang berbentuk fisik. Jadi misalkan saya punya punya uang kuno ya uang kuno yang nomor serinya sangat unik. Itu nanti kepemilikannya, saya tulis di, di cerita smart kontraknya itu, dia akan mendapat bentuk fisiknya juga, bentuk uangnya. Tidak hanya sekedar gambar, tapi uangnya. Nah, nanti kita deskripsikan apa yang akan diperoleh. Atau kalau misalkan lukisan, yang diperolehnya apakah cuma desainnya saja, atau apa saja. Biasanya para pelukis internasional itu, dia akan memberikan semacam tiket masuk kalau ada pameran. Jadi setelah membeli, selain mendapatkan lukisannya, dapat tiket masuk pameran, kemudian dapat duduk di baris pertama kalau ada semacam pertemuan. Nah, se seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya menjual, kalau menjual hanya desain, gambar bisa di copy pas. Tapi otentikasinya yang yang tidak bisa kita beli, dan kemudian kalau bertemu langsung juga dengan dengan peseninya itu dengan pelukisnya itu merupakan salah satu privilege yang diberikan seperti itu. Misalkan sekarang ada beberapa rumah di negara Amerika itu yang menjualnya dalam bentuk NFT. Jadi dibagi-bagi bangunannya, kemudian yang datang bisa mendapatkan bentuk fisik dengan dengan desain dari dari arsitektur yang terkenal. Jadi mereka harus menjual diri arsitekturnya terkenal sehingga kalau kita beli rumah itu yang terkenal karena arsitekturnya seperti di Bandung banyak rumah yang karya dari Presiden Soekarno yang pertama itu bisa dijadikan NFT nanti yang didapat adalah bentuk sertifikat fisik bangunannya dan ceritanya di balik itu rumah pertama itu buatan siapa gitu begitu bu gitu. jadi kalau di sini Pak Irawan mau menjual Misalkan karyanya, padahal harus terkenal dulu. Apakah terkenalnya karena positif ataupun negatif, tidak jadi masalah. Yang penting terkenal dulu, secara internasional jadi jadi artis dulu, ya Pak. Jadi ya, artis dulu gitu. <laughs> ramai follower, dululah, ya, jual follower ya. dulu lah, <laughs> baru punya follower dulu. Kalau ada orang mau memperebutkan nilai kita karena nilai seni kita atau koleksi kita, itu merupakan orang yang sangat dikejar-kejar itu pasti jadi NPT. Tuh. Jadi intinya yang pertama sebelum kita menjual barang apa contohnya seperti NFT ya Pak ya, kita harus terkenal dulu ya Pak ya. Terkenal dulu, salah branding dulu, punya komunitas seperti itu. Gitu. Baru kita bikin branding yang unik, gitu ya, nah, Pak? Yang dijual bukan hanya bukan hanya desain, misalkan saya seorang pembuat pe -pe masakan. Saya bisa menjual resep asli saya. Hmm. Resep bisa pesan-pesan, bisa kalau resep kan itu biasanya ini, ya Pak? Ya, mungkin ya? selama dia bisa membuktikan bahwa resep tersebut adalah original, dia bisa melakukan penjualan. Musik bisa, misalkan musik intro yang di awal dapat digunakan oleh orang lain. Nah, nanti, kepemilikannya adalah royalti. Setiap menggunakan itu dapat uang kepada pemilik aslinya, jadi kepemilikannya tidak penuh. Jadi, di dalam smart contractnya ditulis bahwa setiap yang menggunakan akan mendapatkan uang atau memberikan uang kepada pemiliknya. Jadi macam-macam. Bukan hanya bisa semua yang beruntung yang digital, bisa. Jadi bukan hanya Metaverse, tapi bisa Twitter, bisa pesan, bisa nama juga domain. Domain yang jadi unik. kawan ya. lagi, Pak. Ya. Oh, ya. <laughs> nah, kawan. Ya. Pertanyaannya satu lagi nih, Pak. Ya. Jadi, NFT ini kira-kira akan menjadi satu investasi yang menguntungkan atau tidak, Pak? Ya. Selama... Jadi dari kata fungible-nya selama kita tidak bisa mempertukarkan dengan bentuk yang lain itu akan untung. Jadi bentuknya unik dan tidak ada yang lain. Jadi ad, mungkin ada yang bentuknya mirip tapi kalau unik nah mengapa uniknya? Nah, keunikan itu yang dijadikan sebagai sumber penjualan. Apakah keunikan ceritanya, keunikannya bendanya cuma satu-satunya, atau keunikannya karena ada sejarahnya? Tidak bisa dihapus sejarahnya, tapi dapat ditambahkan sejarah baru. Seperti itu, gitu. misalkan ini barang mouse punya saya, tapi setelah barang tersebut saya berikan sebagai hadiah kepada presiden, barang itu punya sejarah baru bahwa dia kepemilikan presiden. Pasti banyak orang yang mau beli karena ada sejarah baru. Begitu, oke, oke, oke. nah, kelamaan tentunya di Indonesia harus. Mem memiliki sejarah dari seni ya sejarah seni kemudian sejarah daerah sejarah pembuatan nah itu harus kuat sejarahnya karena percuma kita punya blockchain tapi kalau sejarah sama kontraknya tidak lengkap percuma teknologinya baik tapi kita nggak punya datanya berarti tidak punya kelengkapan Dan datanya nggak boleh putus karena dalam bentuk sejarah tersebut tinggal boleh ada yang putus dari setiap sejarah begitu. Jadi sejarah sekarang jadi informasi baru ini, Pak Irawan. Betul betul ya. Komoditi Jadi kita jual sejarah ya, itu. Satu komoditi dan investasi. Jadi komoditi ya, Pak, ya? sejarah itu. Gitu. Oke okay. siap 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 siap. Tuh. Tapi kalau misalkan barang-barang peninggalan -barang sejarah itu bisa dijualkan secara NFT nggak sih Pak? Ya, kalau barang tersebut kita tidak punya. Dalam bentuk ya. Gitu? Selama dia mempunyai kepemilikannya adalah bukan kepemilikan kompleks atau double masih bisa bu tapi kalau kepemilikannya apa kalau kepemilikannya itu adalah misalkan diakui sebagai kepemilikan cagar budaya lestari dari pemerintahan jadi jadi nggak boleh Betul. sembarangan dijual nggak boleh hmm. tapi kalau pemilikannya asli karya dia sendiri boleh hmm atau kita beli karya orang kita jual lagi boleh juga jadi banyak sekali sekarang saya lagi coba jadi trader ini karena bermain cryptocurrency turun terus harganya akhirnya saya beli jadi trader saya cari barang-barang mana saya bisa jual lagi karena saya jual dari 0,01 Ethereum saya cuma jual 0,02 cuma untung sekitar 300 ribu lumayan lah dalam waktu singkat ya seperti itu kita bisa menjadi seorang trader. Baik sekarang anak muda yang jadi trader mencari NFT yang sangat unik. Nah, bagaimana tahunya? tadi pakai ilmu saya tadi bisa menempat apakah ini akan naik atau turun. Yang rugi juga banyak, yang rugi juga banyak setelah dia beli harganya turun tuh banyak sekali seperti tadi yang yang bor app ya gambar gambar kerak lagi malas itu banyak yang belum belum beli. Tahunya di tahun 2022 harganya anjlok dari sekitar harga 20 juta rupiah ya harganya sekarang 300 ribu pun nggak nggak laku ya karena salah tebak ya. itu disebabkan apa pak Jendri? karena disebabkan. tidak ada yang mau membeli atau apa pak ya karena pergeseran dari minat pergeseran dari minat sama pergeseran dari keunikan mereka lihat satu pameran barang baru ternyata ada pameran barang yang lebih unik lagi nah tingkat pergeseran keunikan tersebut yang berpindah Berarti dilihat dari tren pada saat itu juga ya? Ya, dari trennya. Terpasarnya pasarnya sangat cepat, sama seperti cryptocurrency ini sangat cepat. Jadi keunikan tersebut orang pada dasarnya adalah orang yang bosannya. Orang yang tidak tidak terlalu senang dengan cerita yang sama. Mereka beradaptasi dari sisi keinginan. Pada saat ada lagi yang lebih ramai lagi, ya mereka pindah kepada yang nilai NFT-nya lebih unik. Gitu. Jadi itulah yang kenapa trennya sangat penting karena kita perlu analisis karena susah sekali trennya kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan valuta. Meskipun FNT itu bukan satu cryptocurrency tapi dia nilainya bisa berubah dengan sangat cepat dan anjoknya bisa lebih tinggi. Kalau cryptocurrency bisa naik lagi ada titik bawahnya. Kalau NFT nggak punya, kalau sudah jatuh bisa nggak akan naik-naik lagi. Itu masalahnya karena kan dia berupa komoditi ya nah kira-kira nih pak kalau apa dari segi komoditi yang apa tidak apa ya jarang anjlok gitu yang 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 dari model seperti apa sih pak kalau di NFT itu nah, kalau misalkan orangnya sudah terkenal itu biasanya lama ya lama kurangnya ya jadi oh, kalau misalnya sudah terkenal sudah populer sudah punya komunitas eh. yang kuat Oke, gitu. berarti balik lagi ke self branding ya, Pak ya. Self branding gitu. Saya lagi nunggu ini dari Donald Trump mau melakukan LVT apa ini pasti mahal Donald Trump ini. Dia mau jual apa Donald Trump itu pasti kalau keluar mahal itu Donald Trump. Betul, betul, betul. betul. Izin satu lagi, Pak Jeffrey. Iya, oh, <laughs> karena ini menarik gitu. Jadi apa ya? Tadi gitu ya. Jadi oh, mungkin uh, misal gitu itu. ya, kalau tidak terkenal pun begitu ya. Kalau ya. tidak terkenal pun, misalnya kayak perusahaan-perusahaan PLN begitu ya, PLN gitu ya, ingin mengembangkan satu apa ya, bisnis lainnya, misalnya masuk ke arah bisnis kelistrikan tapi di metaverse, atau misalnya dengan non fungible ini mungkin bisa-bisa saja gitu ya, mereka jual listrik virtual atau apa begitu, ya. dan korelasinya tadi gitu ya, karena. Yang tadi Pak Jeffrey sebut itu, oh, sekarang dulu 20 juta, sekarang tiga 30, ratus ribu pun nggak ada yang mau. Apakah ini ada ko korelasinya dengan yang disebut dengan underlying asset itu, Pak? Jadi ada semacam ya kalau PLN kan punya barang aslinya tuh, atau gimana, Pak Jeffrey? Ya. Yeah. Jadi biasanya asset. kalau yang principal service itu menambahkan di utilitas. Misalkan mm -hmm. kalau di Metaverse saya beli gedung PLN, nanti utilitasnya secara sehari-hari saya dapat diskon setiap bayar listrik saya dapat diskon pada mm -hmm. yang saya beli itu adalah berupa avatar atau gedung-gedung yang ada di Metaverse mm -hmm. tapi untuk sehari-hari juga ada contohnya mm -hmm. kalau di Metaverse di Drupal, ya itu kalau saya beli rumah untuk bermain game itu saya bisa mendapatkan gratis kalau saya ke Disneyland gitu ya, dapat secara fisik ada utilitas mm -hmm. seperti itu dan nama saya selama lima tahun jadi keanggotaan Disneyland Kanada misalkan seperti ah, itu. Oke oke oke. Itu okay, okay. yang membuat kita menarik karena kan bangga juga jadi member dari Disneyland seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Harganya mahal sih sekitar 40 sekitar 2 Ethereum ya harga harganya itu, tapi jadi mereka menjual secara keuntungan secara kegunaan, juga memberikan keuntungan secara bisa nilai tukar ya. yang tidak bisa sama itu non itu. itu. Ya. Nah, saya kejadian kalau dari Bill Gates, kalau Bill Gates mengeluarkan kita bisa dapat Microsoft gratis ini, kalau beli NFT-nya dari Bill Gates ini <Gilihan> gratis seumur ya. hidup nih. Ya. Kalau dia mengeluarkan NFT ya, jadi bisa pakai dan update dengan gratis ya itu. Jadi update segala jenis yang Windows gratis ya Pak ya? Gratis selama komputernya masih sanggup spesifikasinya. <gutu> 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 kita beli logonya dari Microsoft, karena logonya lagi dijual ya, beda-beda ya. Windows 10, Windows 11, itu ada NVT-nya. Nah kita keuntungannya seperti itu. Ini menarik sekali ya Pak ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang uh, ingin ditanyakan mengenai NFT ke Pak Dokter Yefri. Tadi uh, menarik sekali ya. Jadi uh, apa? Uh, kalau kita ingin menjual NFT itu yang pertama kali memenuhi uh, kriteria adalah self-branding dan keunikan dari apa yang mau kita jual gitu ya Pak Yefri. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? yang ingin bertanya <tuh> Pak Irawan barangkali mau bertanya lagi sudah Pak <tuh> <tuh> cukup untuk hari ini terima kasih ilmunya ini terima Pak, Pak Irawan Pak ya terima, terima kasih Ibu Marhainis. Ya. Ya. Jamaludin sudah uh, ini Bu puas dengan jawaban yang tadi diberikan oleh Pak Dr. Yefri. sudah banyak info sekali. Mau bina branding dulu. mau cari artis dulu. Ya, ya betul. Bu. Jadi pertama harus apa? Uh, ya. Branding. Mau cari follower dulu. Ya betul betul. Nanti kita belajar dengan Pak Yafri. Betul bu. Okay. Habis acara ini kita ini ya bu ya bikin. Ya. Bingung, bingung, bingung. Betul. Kita buat satu diskusi ya macam mana mau mula. Oh, oh Pak Aslam apa? mau bertanya ini oh, ya, silakan Pak, Aslan, ya. Pak Aslam. Ha. Ya. Silakan Pak Aslam. Silakan Pak Aslam. Langsung saja kalau mau bertanya. Langsung saja Pak Aslam. Ya, Aslam terus bertanya. Itu student, itu pelajar saya dari Bangladesh. Oh, iya. baik, baik. Pak Aslam silakan Pak. Oh, Oke. Okay biasanya dia punya mikrofon internetnya tak bagus. Oh ya. Yeah. Ah. Oke okay, saya bacakan aja ya apakah NFT dapat ditrade dengan NFT? Biasanya tidak pak, biasanya tidak. Yeah. Karena biasanya yang mentrade berikutnya itu belum tentu mau ya, belum tentu mau itu karena nilai pertambahannya setiap NFT itu tidak sama. Jadi dia misalkan saya punya NFT gambar dari board app satu, saya tukar dengan board app yang lain biasanya itu mereka tidak mau tidak mau kenapa karena harga setiap FPT bisa melonjak dengan tanpa kita duga gitu begitu seperti itu seperti saya punya koleksi yang sangat mahal saya belum tentu mau koleksi yang sangat bersejarah saya tidak mudah menukarkan dengan koleksi yang lain kalau saya tidak punya data yang sama masalahnya apa kalau dalam teknik namanya ada asimetri pak jadi asimetri antara penjual NFT dengan yang berikutnya informasinya tidak sama. Tapi kalau terjadi simetri dalam informasi, dua-duanya tahu itu nilai sejarahnya apa, nilai keunikannya apa, bisa terjadi transaksi. Tapi umumnya jarang. Karena sifat dalam NPT itu asimetri. Kita nggak tahu ini barang yang itu punya nilai value apa. Gitu. Itu masalahnya. kan asimetri tersebut jarang. Jarang ada yang mau tukar. Gitu. Masalahnya. Gitu ya. Oke. Jadi intinya ini nggak uh, bisa ya, Pak ya? Atau ini bisa ya. tapi sangat susah gitu. Karena orang suka melihat uh, ada perasaan saya kurang informasi apakah barang tersebut oh. bisa jadi mahal atau tidak gitu. Contoh saya, saya kemarin itu menjual buku karya Erakosasi itu ya. judulnya Cempaka. Cempaka ya. itu merupakan buku kedua Erakosasi selain membuat wayang. Harga yang saya jual itu sekitar 25 juta ya. Harga, jual dengan binding sekitar 6 bulan. Nah, kenapa mau mau beli? Saya tuliskan kalau misalkan membeli selain mendapatkan gambar cempakanya saya kasih bukunya. Nah, karena buku wow. rekonstruksi itu sangat langka, kemudian hanya dibuat dalam sekitar 20 eksemplar. Tahunnya asli, bu, bukan kita pastikan itu bukan palsu, saya tawarkan. Hmm. Tapi nggak ada yang mau beli karena tidak ada yang mau otentifikasi tidak oh. ada motivasi bahwa ini adalah asli. Pada saya yakin itu buku saya beli waktu saya masih kecil, buku cempaka itu saya beli langsung dari toko buku. Tapi karena yang tidak ada yang motivasi bahwa itu buku asli, nah itu yang tidak bisa laku di NFT gitu ya. Ini juga keasliannya juga ya pak. Ya? Keasliannya jadi blockchainnya tidak ada, tidak ada sejarah bahwa buku, memastikan buku itu toko mana yang jual di jalan apa, siapa nama penjualnya. Percetakannya apa pasti ada otentifikasinya, itu tidak ada nah jaringan data tersebut yang di Indonesia nah Pak Irawan ada. ini ada kasus baru ya dari Pak Jeffrey <laughs> yang <guru> ini <laughs> betul. ini asli kalau kalau begitu akan ada model pekerjaan baru ya Pak Jeffrey ya sebagai iya, autentifikator begitu ya autentifikator NFT begitu ya yeah. yeah, iya betul betul kita nyebutnya sebagai detektif ya detektif autentifikator ya oh, mereka yang okay. melakukan pekerjaan menelusuri nilai sejarah yeah. atau mereka jebuatnya relik NFT. Jadi yang menulis sejarah dari NFT itu apa akan nah, nanti kalau misalkan terjual, mereka meminta nilai P. mintingnya sekitar dua setengah persen dari harga jual. Oh, Jadi kita nggak iya. nggak bayar detektifnya. Nanti iya. mereka akan memberikan dua setengah persen dari harga tersebut kalau terjual. Siap, siap. Indonesia belum ada ya, belum hmm. ada. Gitu. Nah, Pak, Pak Irawan ini NFT and blockchain technology nih Pak. Hmm. barangkali bisa dikembangkan ya. Iya, saya kira memang sangat correlated sekali Bu Sri ya. antara ini ya. Betul. Sekarang lagi ramai ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kalau pakai blockchain yang verifikatornya ada sekitar 12 sudah pasti nggak jadi masalah itu. Verifikatornya berapa orang gitu ya. Saya juga mau jadikan kan nya Pak itu Jasa sertifikasinya Pak Jokowi, jadi handphonenya saya jual. Itu lumayan, sudah <gaduh> terkenal buat Pak Jokowi. Siap, siap. Oke, okay. okay, masih ada lagi Bapak Ibu. Nampaknya sudah sudah cukup Pak Yefri ya, ya. Untuk ya jadi tadi apa materinya dari Pak Irawan dan uh, Pak Dr. Yefri ini sangat menarik sekali dan uh, saling berhubungan satu sama lain sehingga ini bisa dikembangkan suatu teknologi baru yang menggabungkan antara NFT dengan uh, blockchain Uh, terima kasih Pak Yefri untuk uh, materi kedua yes, ini. ini, Pak Yef. Nah, untuk uh, selanjutnya ini uh, sa bisa uh, saya simpulkan dari dua uh, materi tadi dari Pak Irawan dan Pak Dr. Yefri bahwa yang pertama adalah tentang blockchain. Blockchain di sini adalah master ledger yang disimpan di jaringan database yang sifatnya terdesentralisasi terdesentralisasi dengan setiap data yang dikriptografi sebagai bagian dari security data pada sistem rantai di blockchain, yang mana teknologi blockchain ini bisa diintegrasikan dengan berbagai bidang ilmu seperti kecerdasan buatan, IoT, robot, big data, dan yang lainnya, yang mana bisa diimplementasikan ke dalam berbagai sektor, yaitu pertanian, perkebunan, akademik, penerbangan, dan berbagai jenis use case yang lain. Kemudian dari NFT, tadi yang disampaikan oleh Pak Yefri, bahwa di sini NFT-nya adalah aset digital yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan uh, mata kuliah kripto, kemudian di sini salah satu syarat yang uh, apa di menjadi fondasi ketika kita ingin bermain dengan menggunakan NFT uh, teno, uh, teknologi NF, NFT ini adalah pertama self branding, kemudian keunikan dari apa yang akan kita tawarkan uh, pada media digital, begitu. <tuh> kemudian Eh, blockchain dan NFT ini sangat eh, apa, memiliki peluang untuk digabungkan sehingga nanti eh, bisa memberikan eh, apa kebermanfaatan yang lebih lanjut khususnya untuk eh, Indonesia sendiri gitu ya eh, Bapak Ibu. Nah, demikian adalah eh, kesimpulan saya dari materi yang disampaikan tadi oleh dua dua nana sumber, yaitu pak irawan dan pak Dr. yefri nah, kemudian yang berikutnya adalah penutup dari saya Uh, saya ucapkan terima kasih kepada uh, kedua narasumber yaitu Pak Irawan Afrianto uh, STMT dan Pak Dr. Yefri Handoko Pluta MT atas materi-materi uh, yang tadi sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Uh, semoga uh, dari apa materi yang sudah disampaikan tadi itu kita bisa menjalin silaturahmi lebih jauh mengenai penelitian kemudian apa bisa dilanjutkan ke dalam implementasinya pada masyarakat saya ucapkan juga terima kasih untuk kehadirannya dekan dari Fakultas Pasca Sarjana yaitu Ibu Rahmawati Rahma Wahdiniwati Dramsi Kemudian peserta dari Indonesia juga dan dari Malaysia juga Ibu Marhainis dan Pak Aslam. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi dalam kegiatan yang lain dan semoga acara ini memberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.